Indonesian Society of Petroleum Geologists Research Forum 2021. Your Excellencies, Mr. Julianta Panjaitan as the President of Indonesian Society of Petroleum Geologists and also our participant of seminar and talk show. ISPG, or Indonesian Society of Petroleum Geologists, is a sub-organization of Ikatan Ahli Geologi Indonesia that is focused as a forum for scientific discussion and networking for Indonesian petroleum geologists. We are proudly present you. The theme of our seminar today is about career mental health and early career strategy for students to enter petroleum industry. My name is Nadia Norvita, and I will be your master of ceremony. We appreciate you to join us today. For a brief moment, we would like to invite you to rise and sing Indonesian National Anthem, Indonesia Raya. Next, we will explain to you about our standard operational procedure of this seminar. First, your nickname must be the same as the registration form. Second, make sure your audio or microphone is on mute mode during this event. Third, please always to on your camera during this event. And that was the only beginning. Today, we have a very special guest. Please welcome to Mr. Julianta Panjaitan as the President of Indonesian Society of Petroleum Geologists to deliver the welcome speech. To Mr. Julianta Panjaitan, time is yours. Okay, thank you, Mbak Nadia. First of all, I would like to express my gratitude to all the committee who made this event. So as you know, today is the first of pre-event, the fourth pre-event of ISPG Research Forum. We started the first event in 2017, continue 2018 until 2019. But unfortunately, because we have a pandemic COVID-19 in 2020, finally we make it in 2021. So on behalf of ISPG, I would like to say thanks to organizing committee and steering committee who has idea and make it happen today. And I'm speaking here on behalf of officer of IAGI. As you know that ISPG or Indonesian Society of Petroleum Geologists is subsidiary of IAGI, Indonesian Association of IAGI, Indonesian Association of Geology. So we are focusing on petroleum geology. And as mentioned by the committee earlier, the topic or the main theme for ISPG Research Forum in 2021 is
recognizing the geoscience challenges toward Indonesian target in 2030, which is 12 million billion scf gas per day and 1 million BOPD. So hopefully, by having this such of event, we will get some idea what is the challenges that we face in current situation. So the main event will be held in April 6 until 8 April 2021. And today, this is part of pre-event series, as the committee plan to have 9 pre-event series. So again, on behalf of the committee and ISPG, I would like to say thanks to all the participants who already registered to join and follow this excellent event, especially for young geoscientists or the postgraduate or the fresh out, which you guys want to enter the industry. What's the current situation that you will face? Hopefully you will get some tips and trick from the expert here that will share some idea or some experience. I think that's my message to all participants and committee. Again, enjoy this pre-event research forum, and hopefully you can get some takeaway message that you can share to the among a student or among a friends. So hopefully you will get something, then be healthy in this pandemic COVID situation. I think that's my message. Thanks, and give it back to Mbak Nadia. Thank you, Mr. Julianta Panjaitan, for the welcome speech. Now, I invite Bang Muhammad Ridho as the chairman of the 4 ISPG Research Forum 2021 to deliver the welcome speech. To Bang Muhammad Ridho, time is yours. Okay, thank you very much, Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. First and foremost, on behalf of all of the committees, I would like to thank to our speakers, Mbak Ulani and Mbak Nina, all of the committees, and as well as the participants who joined our first ISPG talks that will discuss about career mental health and early career strategy for students to enter the petroleum industry. So the fourth ISPG Research Forum will conduct this year in conjunction with Indonesia's government long-term production project in 2030. In achieving the 12 billion scf or billion standard cubic feet per day gas production and 1 million barrel oil equivalent per day. And then moreover, there will be more several series of events. I would like to extend our my apology to explain it more in Bahasa Indonesia to avoid your misguidance and improve our internet communication. Jadi Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, di tahun ini kita punya tiga phases atau tiga series of events, di mana di awal atau pre-events ini kita akan mengadakan juga di ISPG Talks. Ini adalah ISPG Talks pertama kita, dan nanti juga akan ada student competition sebagai pre-events kita, dan kemudian akan ada di fase kedua itu ada main event kita di tanggal 6 sampai 8 April kurang lebih. Akan ada plenary session, technical paper presentation, dan invited session. Sementara nanti di post event kita akan ada industrial workshops. Jadi di tahun ini kita juga menargetkan partisipan yang jauh lebih dinamik dan diverse dari teman-teman mahasiswa dan early career. Dan dalam salah satu tujuan kita acara tahun ini adalah selain inline dengan target produksi pemerintah atau mensupport target pemerintah, kita juga harapannya akan memiliki impact dan dalam proses atau advancement dari riset-riset di bidang petroleum geoscience dan implikasinya terhadap kemajuan proses kegiatan belajar mengajar kita di universitas. Jadi besar harapan kami acara ini dapat mensupport target pemerintah dalam mencapai target produksi di 2030 serta juga dapat menjangkau seluruh kalangan dari sisi akademik, baik itu profesor, student ataupun dosen serta praktisi dari berbagai macam
dari berbagai macam government badan seperti badan geologi atau pusat survei geologi serta ya industrial professionals. Jadi semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua dan semoga ISPG juga dapat selalu menjadi pionir dalam kemajuan petroleum geoscience technical research secara keseluruhan di Indonesia. Terima kasih, silakan Mbak Fida. Thank you Bang Muhammad Ridho for the welcome speech. For all participants who just attend, we remind you to scan the QR code on your screen to fulfill the pre-discussion survey. Now, we will continue to the next session. We will play a short video to know more about HR Migas Community or HRMC. Please enjoy. Thank you for the video. We're now continue to the next session. That is a seminar and talk show, which will be delivered by Ms. Nina Sunofi Sundari and Ms. Ulani from HR Migas Community. The seminar and talk show will be moderated by Mr. Muhammad Aditya Muhtar. To Mr. Muhammad Aditya, time is yours. Well, thank you, Ms. Vita, for the warm welcome. And good afternoon, ladies and gentlemen. And welcome to the pre-event of ISPG Research Forum 2021. And in this very good opportunity, we will have a very interesting discussions with the topics about mental health, career mental health, and also early career strategy for the student to enter the petroleum industry. And to deliver this very interesting topic, ladies and gentlemen, we will have a gorgeous speakers right here. There are Ms. Nina and also Ms. Ulani from HR Migas Community. But before we are going to our main agenda, ladies and gentlemen, I would like to ask for your permission to deliver our discussion in Bahasa Indonesia to make our conversation and discussion could be crystal clear and well delivered. Thank you for your understanding. Anyway, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mengikuti suatu seminar yang sangat menarik, topiknya yaitu mengenai career mental health dan juga early career strategy untuk teman-teman fresh graduate maupun student yang akan memasuki dunia industri, terutama industri migas. Yang nampaknya saat ini
isu-isu mengenai mental health career ini merupakan suatu hal yang lagi happening, terutama untuk teman-teman yang sedang dalam masa-masa millennials, fase-fase millennials yang katanya sedang ada di fase quarter life crisis. Seringkali kita dibuat bingung, kecewa, putus asa, tidak tahu mengenai masa depan akan bagaimana, menjadi apa. Namun melalui acara ini, kita ingin meng-encourage teman-teman bahwa it is all normal, it is all okay. Namun tetap saja, walaupun semua itu normal, kita harus mengetahui apa itu mental health dan juga bagaimana kita bisa menyusun strategi agar bisa mendapatkan karir yang kita inginkan. Mungkin kita bisa langsung saja ke pembicaraan pertama. Di sesi pertama kita akan berdiskusi mengenai karir mental health yang akan disampaikan oleh Mbak Nina Novi Sundari. Beliau merupakan alumni dari MMSDM UPN Veteran Jakarta dan merupakan co-founder dari HR Migas Community. Dan saat ini Mbak Nina merupakan seorang HR practitioner di Oil and Gas Company dengan pengalaman 20 tahun di berbagai macam Oil and Gas Company, mulai dari BP, Inpex, Hess, dan saat ini di Petrogas Basin LTD. Dan yang menarik dari Mbak Nina ini, beliau merupakan seorang social activist, teman-teman. Sehingga teman-teman datang ke tempat yang tepat untuk mendengarkan mengenai isu-isu mental health ini dari seorang Mbak Nina yang memiliki awareness yang sangat tinggi mengenai hal-hal sosial. Mungkin kita bisa langsung saja kepada Mbak Nina. Mbak Nina sudah bisa bergabung bersama kami? Halo, Mas Adit. Apa kabar? Sudah hadir. Ya, terima kasih Mbak Nina. Silakan Mbak Nina, kita persilakan, time is yours. Terima kasih Mas Adit, Mbak Vita. Perkenalannya agak keren banget gitu ya, tapi ya saya sebenarnya biasa-biasa aja. Di sini saya berharap untuk bisa sharing, sebenarnya berbagi. Kebetulan saya mungkin ada pengetahuan, pengalaman yang lebih duluan dibanding teman-teman, jadi ya kita sharing di sini, nanti kita bisa diskusi bersama ya. Izinkan saya menyapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Alhamdulillah nih siang ini cerah kalau di tempat saya. Dari kemarin kan hujan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang ada dimanapun berada cerah hati dan pikirannya. Sehingga kita bisa sama-sama memutuskan bahwa siang ini sebenarnya ada dua pilihan teman-teman kalau kita ikut webinar. Teman-teman bisa lihat banyak sekali webinar yang beredar. Tapi kita bisa putuskan bahwa kita, oh ya sudah, mau dengarkan aja sebagai angin lalu, ataukah kita memang mau benar-benar yakin bahwa kita akan dapat banyak dari sesi hari ini. Jadi saya yakin teman-teman dari ISPG sudah mempersiapkan dengan begitu kerennya. Saya izin dulu menyapa kepada Pak Bang Julianta. Terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang HR Migas Community untuk hadir, untuk berbagi bersama teman-teman. Nah sekarang, sebelum saya sharing materinya, saya mau mengajak teman-teman untuk gini, saya bisa memahami bahwa kondisi teman-teman ini bisa beragam. Bisa ada yang lagi happy, bisa ada yang lagi sedih karena putus pacar, bisa ada yang lagi sedih karena banyak hal gitu ya. Nah, apapun mukanya, misalnya kalau lagi cemberut, sekarang lagi bete gitu ya. Saya mengajak di rumah aja sendiri-sendiri, boleh. Atau yang bisa open kamera ya. Jadi, misalnya ya, bete seperti ini. Oke, jadi rubah kebetean itu dengan senyuman ya. Seperti ini. Ini bukan tidak ada arti nih teman-teman. Pertama harus mulai dengan senyum dulu supaya kita bisa mengabsorb sebanyak mungkin yang bisa kita hadirkan di sesi siang ini. Kemudian ada jari tiga ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat nanti big picture-nya. Big picture apapun yang nanti di-share oleh saya sama Mbak Ulani, itu teman-teman bisa melihat big picture sehingga bisa melihat memandang jauh ke depan apa yang nanti mau kita tuh mau ngapain sih, ada apa yang bisa kita lakukan. Nanti once teman-teman sudah bisa tahu, dapat big picture-nya, lihat di sini ada lingkaran kecil ini, nanti teman-teman bisa explore lebih dalam untuk mendalami apa yang ingin teman-teman tekuni. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi semangat dulu semuanya ya. Oke. Okay. Let me share with the slide. Padahal tadi saya dengar Mas Adit bilang, oh mau di apa sesi kita pakai bahasa Indonesia. Padahal saya udah kursus bahasa Inggris nih Mas Adit. Jadi nggak jadi ya pakai bahasa Indonesia, canda ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman, Mas Adit, Mbak, udah ya? Sudah, Mbak Nina. Oke, saya coba slide show dulu. Sip. Jadi
Ya, kami tadi seperti sudah diputarkan videonya, Echan Migas Community memang non-profit organisasi komunitas gitu ya, yang kita sebenarnya itu semua volunteer HR practitioners dari hulu, hilir, sampai penunjang, dan semuanya bergabung, ingin bersinergi untuk membantu para HR gitu ya, human resources, para SDM, untuk bisa bersinergi bersama untuk memastikan sustainability of our energy industry gitu ya. Nah, ini menarik nih temanya pada saat teman-teman Mbak Vita sama Mas Adit minta untuk sharing tentang karir, mental health, dan early career strategy. Mungkin saya akan sharing tentang gimana sih mental health itu apa, segala macam ya. Terus kaitannya dengan nanti kalau kita mau apply. Kemudian nanti Mbak Ulana juga akan sharing tentang tentang bagaimana membuat CV dan kemudian interview dan seterusnya. Saya juga akan share gimana strong backbone untuk supaya bisa bekerja itu kayak apa gitu ya. Terus karena ini judulnya aja sudah bicara bekerja nanti di petroleum industry, seperti tadi Bang Juli di awal di opening speech-nya sampaikan bahwa kita harus tahu nih mau kita berkontribusi apa nih buat industri kita nih ya. Tadi sudah ada target kan 1 juta barrel oil per day. Nah, nanti kira-kira itu apa aja sih sebenarnya pilar-pilar strateginya. Nah, itu nanti akan saya share. Oke, speaking of mental health, jadi sebenarnya mental health itu bicara tentang well-being gitu ya. Well-being yang pertama kita harus pastikan sebenarnya summary-nya kita harus tahu potensi kita. Kita harus optimalkan potensi kita. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita tuh harus bisa mengatasi tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup gitu ya. Banyak pressure dari sana kanan kiri segala macam kan. Bagaimana kita bisa produktif seproduktif mungkin supaya ya, ini buat generasi yang hobinya mager ya, malas gerak gitu ya, atau generasi rebahan, nah itu hati-hati, jangan sampai nanti produktivitasnya nggak ada kalau terus rebahan, terus malas gerak, apalagi WFA, apalagi kuliah dari rumah, ya udah nanti bisa jangan-jangan kita bisa terganggu nih gitu kan. Terus sebenarnya tidak sesempit itu, tidak sesempit hanya buat memikirkan diri kita, tapi justru kita harus bisa bermanfaat dan berkontribusi buat lingkungan kita. Gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa mulai ya. Coba kira-kira udah saya udah di situ apa belum gitu ya. Kalau saya belum, nah nanti hati-hati nih kita akan bahas. Nah, jadi sebenarnya mental health itu part of the well-being. Gitu ya. Nah, well-being itu bukan masalah kita sehat saja, tapi itu kita harus happy, harus bahagia gitu ya. Jadi sehat dan happy, dan kemudian di sini seperti ada definisinya ya. Jadi kita bukan hanya masalah apa ya, life habit-nya aja, tapi dipengaruhi juga banyak hal seperti interaksi sosial gitu ya, bagaimana menjaga kualitas hubungan, bagaimana dengan berinteraksi dengan lingkungan bekerja, kemudian emosional dan mental health gitu ya. Nah, jadi buat gambarannya seperti ini. Kalau misalnya well-being itu kan pastinya kita pengen hidup bahagia, sehat gitu ya, sejahtera gitu. Nah, itu tujuannya misalnya, itu disebut well-being. Nah, ada yang namanya wellness. Wellness itu journey-nya untuk bisa kita mencapai ke well-being. Gitu ya. Jadi, mental health, well-being, semua itu ada di sana. It's there. And we need to do something to get there. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, if well-being is the destination, think of wellness as a way of getting there. Karena saya akan membawa teman-teman untuk menuju wellness. Nah, apa aja sih di wellness ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sebenarnya di menurut National Wellness Institute itu ada 6 dimension of wellness. Jadi ada occupational, physical, social, intellectual, spiritual, emotional. Nanti itu apa yang harus dilakukan, apa kira-kira yang bisa kita lakukan di situ. Tapi basically wellness itu adalah integrasi dari 3 hal ya. Body, mind, and soul gitu ya. Jadi itu harus connected semuanya. Jadi jangan nggak nyambung tuh, pikirannya di mana gitu kan, hatinya kemana gitu ya, badannya di mana, wah bahaya tuh ya kayak gitu. Nah, di situ yang menarik menurut saya secara definisi adalah, jadi bagaimana body, mind, and soul itu memampukan kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Jadi kita bisa menemukan meaning dan purpose dari kehidupan kita. Jadi luas ya, kalau tadi ngomongin gini tuh bisa memandangnya luas ke
jauh ke depan gitu ya. Karena kadang-kadang kita suka ketrap dengan yang kondisi yang ada sekarang gitu ya, terlalu fokus di sana. Nah sekarang saya mau mengajak teman-teman, jadi kalau udah tadi kebayang ya, mental health, well-being, kita mau hidup happy, sejahtera, ada wellness ini, nanti ini apa, saya akan elaborate. Tapi saya mau ngajak teman-teman dulu ke tadi ya, Mentimeter. Kita cek dulu ada yang sudah, sebentar. Saya coba akan, tadi ada pertanyaan, sebentar. Yang ditanyakan itu, ada setelah lulus kuliah gitu ya, apa yang mau dilakukan gitu kan. Kemudian pilih kata yang Anda rasakan dalam menghadapi dunia kerja gitu. Perasaan kita mau masuk dunia kerja ini apa sih sebenarnya yang dirasakan gitu ya. Tadi ada boleh pilihannya beberapa hal. Kemudian yang ketiga, hal yang mungkin dialami di awal karir teman-teman misalnya. Saya izin stop share sebentar. Saya mau coba cek hasil mentinya ya. Sekalian, karena ini biar langsung live, silakan buat teman-teman yang masih belum ngisi, mau isi, saya masih kasih kesempatan ya, bisa ke menti.com di kodenya 293098 ya, sambil saya coba download resultnya. Nah ini sebentar, menarik nih hasilnya. Oke. Udah saya download sambil lagi loading ya, teman-teman bersabar sedikit. Ini saya coba share langsung aja ke ininya. Mana dia? Wadahnya belum muncul ternyata. Sabar. Dia belum muncul, jadi saya akan akali ya dengan ini sebentar. Saya akan copy aja ininya ke slide-nya ya, teman-teman. Sebentar. Izin saya share. Oke. Ada tiga, ini sudah ada lumayan 23 sih yang mencoba sudah menjawab di sini, memberikan pendapatnya. Dan ini menurut saya cukup menarik ya. Teman-teman pasti sudah nggak sabar, tapi sabar itu merupakan salah satu untuk mencapai ke well-being juga loh. Jadi bear with me ya for a while. Satu lagi, sebentar hasilnya. Salah satu implementasi untuk mencapai mental health-nya ya, Mbak Novia, Mbak Nina. Betul, betul, betul. Dan ini memang kadang ya, hal-hal teknis itu sometimes it happen, tapi kita harus tetap cool ya, teman-teman. Karena itu yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh lah gitu. Oke, saya sudah siap, saya coba share. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Oke. Saya slideshow dulu. Nah, ini jadi dari hasil yang teman-teman isi di sini, setelah lulus kuliah, apa yang akan dilakukan? Majority bekerja. Ini agak menarik loh, teman-teman. Saya sharing sedikit ya. Jadi, sebelum COVID melanda, itu dulu kalau kita kasih pertanyaan seperti ini, itu terisi semua loh. Bahkan sampai lain-lainnya ya, banyak yang punya ide-ide lain gitu tuh mereka isi. Di sini ternyata majority bekerja. Jadi itu menunjukkan apa? Bisa kita bilang mungkin persaingan bekerja kita akan semakin ketat gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya kita bisa membuat apa opportunity untuk lapangan kerja sebenarnya. Kemudian ini nanti kita akan bahas di akhir sesi sebenarnya. Sekarang saya mau pindah ke sini nih. Yang teman-teman rasakan dalam menghadapi dunia kerja, ya, nggak tahu apa yang mau dilakuin abis graduate. Di sini yang paling tinggi less network, kurangnya network. Kemudian rasa insecure, aduh nggak pede gitu ya. Terus banyak juga yang merasa nggak kompetitif, yang kayaknya aduh
pencapaian gue gini-gini aja gitu ya, stres, merasa nggak punya talent, nggak talented, nggak punya passion, nggak tahu mau ngapain gitu, nggak pede. Dan ini semua hal yang ini tuh terisi semua, berarti teman-teman ada yang merasakan hal ini gitu. Sementara tadi kita sempat bahas di awal, mental health tuh gimana kita harus, orang kita mau produktif gitu kan, kita mau bisa bermanfaat, gimana kalau kita mau bisa bermanfaat buat orang lain kalau hal-hal ini masih kita rasakan. Bahkan yang mau kalau masuk ke dunia kerja juga sama, masih nggak bisa menyesuaikan diri, yang paling tinggi di sini cemas, ya kan? Akhirnya jadi nggak pede, jadi insecure, terus merasa nggak dapat bersaing gitu, terus nggak bisa menunjukkan prestasi, stres, nggak pede, ini paling rekor paling tinggi di sini ya. Jadi I feel you teman-teman, nggak usah khawatir ya, ini saya bukan mau ngepus, waduh udah deh. Kalau kalau kata anak saya itu, teman-teman ada yang suka nonton ini nggak, film Attack on Titan, apa namanya, anime gitu ya. Jadi kalau kata si ada namanya Levi Ackerman, dia bilang gini, give up your dream and die, katanya gitu. Tapi itu dia sampaikan kepada siapa? Itu dia sampaikan kepada temannya yang namanya ada Erwin Smith, di saat dia sudah mau sakaratul maut gitu. Supaya biar gampang jalannya, diikhlaskan gitu untuk pergi di saat kalau detak jantung tuh udah mau tit gitu. Itu fine, tapi untuk kita teman-teman yang sekarang lagi baru mau berjuang gitu, never give up gitu ya. Sekarang kita cari tahu sama-sama ya apa yang kita bisa lakukan. Oke. Reality tadi bicaranya reality dari diri kita sendiri, kita merasa cemas, enggak pede, insecure dan sebagainya. Lingkungan juga ternyata mempengaruhi. Lingkungan, harga minyak ya, meskipun alhamdulillah ya udah getting better. COVID, banyak terminasi, ada yang tutup perusahaan, supply demand antara yang lulus sama yang menerima kerjaan nggak seimbang. Terusnya okelah, banyak perusahaan tutup, tapi banyak perusahaan juga yang terbuka loh sebenarnya gitu. Banyak startup company gitu, tapi itu nggak berhubungan sama kita, kita nggak punya kompetensi di situ gitu kan. Terus kalau yang di kantor juga, di kantor wah baru masuk semua info didapat, akhirnya kita overload. Jadi nggak bisa fokus. Terus banyak menerima keluhan di kantor. Terus kita berusaha kasih yang terbaik, dikira sombong. Terus dikasih, dibilang, wah kamu slow learner nih, lama banget belajar. Nanya lagi, gila kita mau nanya lagi, jadi takut. Gitu. Atau ada yang malah cemburu, karena, wah ini kok pesat banget jalannya. Tapi akhirnya dijutekin, dicuekin. Akhirnya kita merasa nggak happy bekerja di lingkungan. Nah, jadi ada lingkungan, ada diri kita juga gitu ya, dan itu saling berhubungan. Nah pertanyaannya apakah kita harus fokus dengan itu? Tentu enggak ya teman-teman. Jadi please stop overthinking of things that we cannot control. Jadi fokus aja sama sesuatu yang memang kita bisa kontrol. Ya, kadang-kadang kita sibuk ngurusin sesuatu yang sebenarnya bukan di ranah kita. Kemudian stop juga not knowing what to do after graduations. Cari sesuatu, nanti kita akan bahas di situ. Udah deh, say no to cemas, stress, insecure, itu udah no, no way deh. Jadi abis ikut sesi ISPG ini, yang keren ini, kita harus say no untuk itu semua. Oke? Kita harus lebih pede, harus bisa kompetitif, perluas network kita, bisa dengan berbagai cara, salah satunya dengan ISPG ini, atau ikut komunitas-komunitas apa. Jadi apa yang bisa kita mulai lakukan? Sekarang pertanyaannya gitu ya, terus kalau udah gitu, gue harus ngapain gitu kan? Nah, yang kita bisa lakukan kalau dari wellness model tadi, ya, yang di awal saya sharing itu dari National Wellness Institute, dia bilang misalnya kalau physical bicara, simple aja, do regular physical activities. Jadi meskipun kita lagi kuliah di rumah, kerja dari rumah, ya luangkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Occupational health, occupational. Itu kita grow through works. Jadi berkembanglah dengan kita bekerja, melakukan aktivitas apapun itu, dan jangan lupa with gratitude. Dengan selalu bersyukur. Mau kita lagi posisi bagus, mau lagi posisi enggak, mau lagi dipuji, mau lagi dimarahin, selalu bersyukur. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Pada saat itu terjadi, ya that's just to be happen gitu. Itu akan berjalan lagi. Ya. Kemudian sosial. Contribute to the community. Kalau berusahalah cari
Contohnya misalnya seperti HR Migas, saya dan teman-teman di HR Migas Community, ini salah satu, terus terang ini kita kan sama bekerja juga ya, jadi waktunya kita baru bisa lakukan misalnya di malam hari menyiapkan materi, dan kita izin saya sama anak saya untuk spend waktu di weekend saya untuk kesini. Tapi that's one things that we can do gitu. Kalau orang lain aja mau berbagi buat teman-teman, masa sih teman-teman nggak mau berbagi buat at least diri teman-teman dan kemudian berbagi buat yang lain, ya kan? Kalau misalnya lagi di kantor yang baru bekerja, kita harus pahami gimana sih dynamic team dynamicnya seperti apa, ini orang-orangnya kayak gimana, cara kerjanya gimana, pola sukanya seperti apa gitu ya. Nah itu kita harus yang berusaha menyesuaikan dengan itu. Nah kalau bicara intelektual, kan katanya tidak ada yang tidak berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri, gitu ya. Jadi apa? Karena semua itu berubah, pasti kita harus tahu, lebih tahu, belajar terus. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah puas. Oke, gue udah lulus S1, chill. Enggak, itu enggak pernah cukup. Terus belajar. Dan bukan hanya kita belajar terus, kita juga harus lebih cepat, fast and crisp. Di sini tuh maksudnya harus cepat dan tangkas, gitu ya. Kalau bisa melakukan multitasking. Enggak, saya mau fokus aja belajar. Kenapa salahnya? Enggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman kuliah, tapi ada kerjaan, proyek apa, ambil. Ikut ada komunitas apa gitu, ikuti. Karena di situ yang kadang-kadang pelajaran yang, apa ya, kalau pengalaman saya itu justru banyak manfaatnya pada saat kita aktif di situ. Saya dari zaman masih kuliah, saya kebetulan hobi belajar gitu, jadi pernah ngambil D3, ngambil S1, S2 gitu. Itu saya selalu sambil ada aktivitas bekerjanya. Yang lepasan lah, atau kerja apapun lah. Gitu. Supaya dapat pengalamannya. Kemudian emosional. Nah, emosional ini kita tuh cenderung ya, karena lingkungan kita memberikan pressures, akhirnya kita negative thinking. Sebenarnya kita bisa, kenapa nggak kita positif aja? Pokoknya mulai sekarang tanamkan, kita melihat anything from the positive side. Kalau lihat orang itu aduh, jelek banget sifatnya misalnya gitu, kita melihat, lihat aja strength-nya apa sih dari situ. Itu termasuk kita bisa lakukan pada diri kita. Kalau kita merasa, aduh, kayaknya kita, saya ini, aduh, nggak ada apa-apanya deh, banyak teman yang lebih pintar, banyak teman yang lebih bla 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 segala macam. Tapi look at ourselves, diri kita sendiri. Sebenarnya kita punya, pasti punya strength-nya apa yang paling kita sukai, kita suka lakukan misalnya gitu ya. Tentunya bukan tiduran aja gitu ya, suka lakukan, semua suka juga tidur gitu. Nah, harus positif dan harus antusias gitu. Jadi kalau baru dapat hantaman itu jangan terus kecewa. Baru nyoba, wah baru nyoba berapa kali nih gagal terus. Emang udah nyoba berapa kali? 10 kali. Ya ampun. KFC aja 1000 sekian kali ya baru akhirnya resepnya dibeli dan bisa long lasting. Kalau baru sekali, 10 kali, 20 kali, aduh itu mah enggak, harus terus antusias. Terus juga harus kita bisa berusaha untuk cope dengan stres, makanya banyak kegiatan aktivitas secara fisik kita pastikan dulu gitu kan, kita memang fit, terus kita bermingle dengan sosial gitu kan, kemudian kalau di lingkungan kampus atau di lingkungan kerja kita mencoba berdamai dengan semua situasi di sana sehingga kita bisa nyaman gitu. Secara spiritual juga, search the meaning and purpose in human existence. Jadi kita harus tahu purpose hidup kita itu apa sih. Nanti saya akan bahas juga sana. Terus apalagi, kalau tadi kan bicara dari six model, memberikan informasi seperti itu. Ada juga dari four C's, career adaptability. Jadi ada concern, control, curiosity, and confidence. Ini menurut Neriter and Trout. Ya. Katanya, jadi concern, rencanakan. Jadi apapun kita harus punya planning ke depannya mau kayak gimana. Jadi jangan biarkan seperti air mengalir, ya, itu lagu aja. Ya, kalau diri kita jangan, kita harus rencanakan kita mau apa ke depan. Kemudian kita harus bertanggung jawab, etis bertanggung jawab dengan diri kita, bertanggung jawab untuk masa depan kita. Jadi jangan karena ikut-ikutan, oh yaudah saya mau ikutan ini karena teman saya ada, kalau nggak ada temannya saya nggak mau, nggak pede. Jangan, hajar aja, karena teman kita nggak akan bisa terus membantu kita seumur hidup kita. Gitu. Kemudian curiosity, explore. Harus kepo in a positive way ya. Jangan, gue gak peduli EGP, jangan gitu. Harus explore, mau tahu ini, mau tahu itu, banyak tahu. Jadi enak nanti pada saat kok dengan kita banyak tahunya, kita banyak bisa lebih pede untuk kita berkomunikasi, lebih pede untuk kita melakukan aktivitas. Terus juga harus, nah itu confidence,
harus yakinlah bahwa kita bisa mengatasi semua tantangan, karena nggak ada tantangan yang nggak bisa diatasi. Oke, jadi tadi udah ada ya six model dari forces gitu kan. Terus menurut Landrum, Hettig, dan Wilner itu to succeed, jadi ada skills yang dibutuhkan supaya kita sukses di workplace. Gimana tuh caranya? Ada banyak di sini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, mungkin akan di-share atau gimana. Gimana disiplin diri, kita harus tepat waktu, ya kan? Jangan kemudian jadi no procrastinating, procrastinations gitu ya. Jadi jangan nunda-nunda, itu kan kebiasaan kita zaman sekarang nih gitu. Ya udah nanti deh, kalau bisa nanti kenapa sekarang? Nah, itu hati-hati, jangan nunda-nunda. Kalau bisa kita lakukan sekarang, kenapa harus nunggu nanti? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ingat ya teman-teman ya. Anything kalau kita bisa lakukan sekarang, lakukanlah sekarang, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Gitu ya. Kemudian bekerjalah dengan baik dengan orang lain, kita juga harus coba set prioritas gitu ya. Kemudian kalau kita mengambil keputusan, keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kita harus mandiri, managing several tasks at once, jadi multitasking. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari yang awal saya share itu sebenarnya connected ya. Mau teorinya siapa, teorinya siapa itu connected. Jadi sebenarnya tinggal kita mau lakuin apa enggak gitu. Nah, kalau menurut Mary Jahoda mengenai ideal mental health, sebenarnya itu apa sih? Ada 6 tuh kriterianya. Positive attitude toward self. Jadi kita memandang diri itu harus positif dulu. Kita udah happy belum sama diri kita? Nah, ini tanyakanlah pada diri masing-masing gitu. Self actualizations. Kita udah merasa content belum gitu? Udah memberikan yang terbaik, the best of us belum? Kita udah pede belum? Nah, berarti kita harus pede di sini kan. Supaya mental health kita bagus tuh, kita harus positive attitude-nya, harus tadi merasa konten, ya kan? Harus pede. Terus kita bisa mengatasi stres. Jadi kayak tadi tuh ya, kalau misalnya saya membawa barusan, waduh kok si mentee-nya kenapa tiba-tiba nggak bisa muncul ya ke dalam ini, ke share screen-nya. Kalau saya bawa itu jadi stres, yang ada mungkin saya sekarang udah bisa keringet dingin terus ngomongnya dengan lemas. Tapi ya udah dibawa aja, itu memang journey-nya memang harus seperti itu. Terus kita harus memang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi jangan expect orang yang menyesuaikan diri dengan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Ingat ya lagi, fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Accurate perception of reality. Nah ini pemahaman kita, persepsinya secara general diharapkan sama lah gitu dengan yang lain. Jadi kita nggak aneh sendiri gitu ya. Yang lebih itu. Nah tadi kan udah bicara dengan teori-teorinya itu. Tapi sekarang gini, teman-teman udah merasakan apa yang sekarang saya lagi rasakan, lingkungan pengaruh negatifnya kayak gimana gitu. Terus tadi bagaimana cara mengatasinya, ada tips-tipsnya gitu kan. Tapi dari semua itu menurut saya ada ini, kita harus create strong backbone dulu. Backbone tahu ya, tulang belakang ya. Kebayang nggak teman-teman, kalau kita nggak punya tulang belakang, kita akan jatuh, nggak akan bisa berdiri tegak. Ya kan? Nah, kita harus pastikan backbone tulang belakang kita ini sehat. Nggak ada pengeroposan. Nah, gimana caranya? Yang pertama, supaya kita bisa melakukan tadi tuh, dari yang six model, four C's lah, dan sebagainya itu, pertama kita harus punya life purpose. Ini saya mau tekankan banget buat teman-teman, harus punya life purpose. Kemudian yang kedua, harus kompeten. Harus punya self-positioning. Ada self-leadership. Itu apa? Saya lanjut ya, karena waktu saya kan nggak banyak, jadi saya mohon maaf kalau misalnya agak cepat, tapi nanti feel free untuk didiskusikan. Jadi life purpose itu, kalau teman-teman punya tujuan, punya objektif gitu ya, itu biasanya rinci tuh, harus spesifik, measurable, bisa diukur, achievable, bisa capai, relevan, ada time bound-nya gitu ya. Terus ada juga goals yang tujuannya lebih umum, nah tapi purpose tuh maknanya lebih dalam. Jadi misalnya, kalau teman-teman, objektif saya mau punya uang sekian miliar dalam 2 tahun, itu objektif saya. Goalsnya, tujuannya mau ngapain? Ya karena saya mau
berangkatin haji orang tua misalnya, karena saya mau beli mobil mewah, karena saya mau jadi Sultan Bekasi misalnya, atau mau jadi apa gitu. Nah, itu kita jelas gitu, kita mau apa. Terus kalau propose itu lebih dalam lagi. Misalnya, kalau saya, oh saya pengen bahagia dunia akhirat. Gitu. Makanya ngapain saya capek-capek spend waktu istirahat saya sibuk-sibuk di Echan Migas Community gitu. Karena saya pengen mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat, itu bisa menjadi bekal saya untuk di akhirat nanti. Misalnya. Bahagia akhirat, ya saya bisa berangkatkan haji orang tua, itu juga jadi. Nah, ini yang teman-teman harus punya. Mungkin teman-teman sudah berapa banyak teman-teman yang punya life purpose ini? Kalau belum punya, please saya mohon untuk membuatnya. Kenapa? Karena perjalanan itu nggak ada yang mulus 100%, my friends. Ya kan? Perjalanan itu pasti ada ombak-ombaknya. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya life purpose ke depan, pada saat lagi ada kesandung jatuh, gitu kan? Atau ada yang nyenggol, ada yang nyikut, agak goyang, itu teman-teman tetap bisa berdiri tegak, bisa fokus ke depan, karena, oh enggak, gue mau punya life purpose, gue mau ke sana, gue harus tetap kuat, harus tetap tangguh untuk fight all the journey. Itu satu ya, saya titip sama teman-teman, pastikan punya itu, sehingga dalam situasi apapun teman-teman lagi down, itu teman-teman bisa fokusnya ke sana. Next-nya, be competent. Be competent ini, kompetensi, bicara kompetensi ada tiga ya, knowledge, skills, sama attitude. Dan itu knowledge, skills, teman-teman bisa, knowledge bisa dapat di kampus, knowledge, skills, teman-teman bisa dapat di organisasi, ya. Attitude juga bisa teman-teman kembangkan dari semua ke situasi. Dan itu perlu dobrakan. Kalau kita masih yang, aduh, paling sering kita ngomong, aduh, males, nanti aja, apa segala macam, itu tolong didobrak aja. Jadi, pastikan teman-teman terus menambah knowledge, skill, dan attitude-nya jauh lebih baik. Dan bicara kompeten itu, ada sebenarnya ada proficiency level-nya. Apakah lagi di apprentice atau di junior, ada di intermediate atau di journeyman-nya, atau sudah advanced. Even yang sudah master aja, kita harus terus belajar. Nah, itu kalau jangan cepat merasa puas. Jadi baru di sini, ya kita harus terus keep on learning. Ya, itu bicara kompeten. Nah, ini yang menarik. Ngomongin kompeten, sekarang kan dari judul kita mau masuk ke industri katanya ya. Meskipun di sini mungkin pesertanya macam-macam ya, nggak ada, nggak hanya yang dari kuliahnya di apa terkait dengan untuk migas ya. Tapi saya mau share satu contoh, misalnya apa sih yang bisa saya lakukan nih terkait kompetensi ini. Nah, teman-teman ada yang sudah pernah lihat ini waktu sumbernya dari press release-nya IOG yang diadakan oleh SKK Migas, IOG 4.0 di bulan Desember lalu gitu. Nah, ada 10 strategic pillar. Jadi ada 6 yang technical strategic pillar dan juga 4 yang sebagai enabler-nya gitu. Untuk mencapai seperti teman-teman tahu ya tadi yang sudah disampaikan di awal juga sama Bang Juli bahwa ada apa untuk mencapai 1 juta barrel oil per day atau 12 itu ya MMSFD SFD. Nah, di situ sekarang bisa lihat teman-teman nih. Pertama misalnya improving existing value asset. Ada R2P. Oke, kalau ngomongin R2P, kira-kira kompetensi apa aja sih yang saya harus tahu? Bicara enhanced oil recovery, itu apa aja sih yang harus saya pelajari gitu. Eksplorasi akan gencar-gencaran nih. Banyak melakukan kegiatan eksplorasi. Apakah ilmu kita secara eksplorasi sudah mumpuni gitu. Ada project-project yang terkait dengan hal itu, ikuti. Ada supplier competitiveness, ada decommissioning. Dan dari situ ada enabler-nya juga ya secara people tentunya, proses, bicara investment, komersial gitu ya. Jadi buat teman-teman yang non oil juga bisa itu bicara teknologi, digitalization, teknologi adoption. Jangan ragu, malu untuk terus belajar gitu. Nah, kurang lebih ini kalau dieksplor lebih dalam, saya nggak akan bahas satu-satu, tapi ini buat memberikan gambaran aja. Oke, kita ngomongin R2P itu apa aja sih? Oh, kita harus di sini rencananya mau accelerate development of undeveloped discoveries. Berarti apa kompetensi yang diperlukan di sini? Terus project management ada di sini. Mau bicara tentang eksplorasi, ini
discovery strateginya seperti apa kalau mau main eksplorasi, ya kan? Near field exploration optimization of sleeping areas, banyak banget kan area-area yang masih disebutnya sebagai sleeping areas. Nah, ini bisa dilakukan gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman pelajari, coba nanti apalagi ya untuk meningkatkan kompetensi kita. Gitu ya. Saya lanjut, jadi tadi harus ada life purpose, harus be competent. Yang ketiga adalah self positioning. Self positioning itu how do you want to be perceived by others? Jadi teman-teman tuh mau dipersepsikan seperti apa sih oleh orang lain? Gitu ya. Sekarang itu bisa mulai kalau dari saya di sini mindset change. Jadi kalau misalnya masih banyak kita berpikiran negatif, berpikir merendahkan diri kita karena kita nggak bisa nih, kita gini dan gitu, terlalu banyak excuses, ubahlah mulai sekarang mindsetnya kita. Mindset can do action. Belum pernah kita lakukan, siap saya akan lakukan. Contohnya kalau misalnya dalam baru mulai bekerja ya, tolong kerjakan ini, bisa nggak? Padahal itu kita belum pernah lakukan. Insya Allah saya akan kerjakan, saya bisa lakukan, saya akan pelajari. Nanti algib. Jangan pernah, aduh saya belum pernah lakuin, nggak bisa ngerjain itu. Jangan pernah seperti itu. Nah, mulai dari hal-hal kecil seperti itu, mindset kita berubah. Kemudian personal branding. Personal branding juga bisa bukan hanya dari communication skill dan sebagainya, tapi dari kita juga, dari gesture aja kita bisa loh. Kalau misalnya saya sharing sama teman-teman dengan, ya teman-teman, pokoknya semangat ya, harus semangat gitu. Gimana? Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau ikut semangat gitu? Jadi kalau ketemu, pastikan body gesture kita yang tegap gitu ya. Terus kalau ketemu bicara sama orang yang eye level, ya, eye contact. Kalau misalnya halaman yang firm, nah itu mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Exercise. Oke, kualitasnya tentunya tadi ya, kaitannya nanti dengan kompetensi juga. Quality-nya harus ditingkatkan. Mbak Nina, mohon maaf 5 menit yes. Waktunya. 5 menit lagi ya? Oke, thank you. Udah diingatkan, Mas Adit. Nah, kalau ini untuk kalau menurut Arthur Pickering ini ada untuk identity, mengembangkan identitas gitu ya. Kurang lebih sebenarnya sama. Kompetensi, emosi, kemudian harus developing purpose. Jadi apa yang konsep saya tadi itu, sebenarnya ada beberapa konsep lain yang kurang lebih saya baru temukan ternyata ya kurang lebih sama. Nah, yang terakhir adalah self-leadership. Self-leadership ini pertama, please manage yourself. Ya, berusaha untuk berempati sama orang, mengontrol diri, jadi jangan langsung cepat tersulut, baru tersinggung gitu, dicerna dulu, baru kita respon. Kalau di kantor dapat email yang nggak enak, jangan langsung dibales saat itu juga. Gitu. Kemudian harus pede. Managing the work, orientasinya kepada hasil. Jadi kalau ada masalah, fokusnya pada solusi. Jadi bukan kepada fokus kepada siapa yang salah, gitu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan supaya itu jadi benar? Harus banyak inisiatif. Makanya harus banyak baca, banyak belajar, banyak mingle sana sini. Dan tadi yang problem solving sudah bilang. Managing collaboratively dengan fungsi-fungsi lain, tentunya kalau misalnya kita nanti teman-teman sudah bekerja, bagaimana teman-teman bisa bekerja dalam tim, bisa mempengaruhi orang ya, influencing others untuk meyakinkan, misalnya konsep saya ini saya mempropos nih untuk bisa melakukan kegiatan eksplorasi di sini karena ini prospeknya gini-gini. Nah, kita harus bisa ada influencing skill, tekniknya seperti apa. Oke. Pas banget sih dari saya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau saya summarize sedikit, jadi tadi dari bicara mental health, kita sebenarnya mau jadi well-being ya, mau sehat secara fisik tapi kita juga bahagia gitu ya, mau hidup sejahtera. Dan semua hal-hal negatif yang tadi teman-teman ikuti survei tadi, itu semua mari kita hilangkan. Kita fokus seperti apa yang tadi saya share, misalnya gitu ya. Mulai dari life purpose dulu, kemudian bagaimana kita harus meningkatkan kompetensi, dan seterusnya. Kurang lebih itu, Mas Adit, dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjut sama Mbak Ulani. Terima kasih, Mas Adit. Ya, terima kasih banyak, Mbak Nina. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan mengenai presentasi Mbak Nina maupun presentasi Mbak Ulani nanti, bisa langsung ditanyakan di kolom chat box yang tersedia. Nanti di akhir kita akan ada sesi diskusi dan tanya-jawab. Jadi selain nanti ada, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya
teman-teman panitia kumpulkan dari Google Form pendaftaran, kita juga akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang akan kita bahas di sesi diskusi nanti. Dan sebelumnya terima kasih Mbak Nine atas penjelasannya yang sangat komprehensif mengenai mental health ini, menggugah kita semua untuk menjadi lebih aware terhadap mental health dan juga bagaimana untuk menanggulanginya. Dan selanjutnya teman-teman, materi kedua ini bisa dikatakan relate dengan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Nine sebelumnya, di mana jika sebelumnya kita sudah diingatkan nih bagaimana cara untuk membangkitkan semangat kita, bagaimana untuk tetap bahagia di masa-masa krisis seperti ini. Selanjutnya kalau kita sudah membangun mental health yang kuat, so what's next? Tentu saja kita harus belajar bagaimana menyusun strategi-strategi untuk mencapai target kita, yaitu mendapatkan karir yang kita inginkan. Dan untuk hal ini, kita akan mendengarkan presentasi penjelasan dari Mbak Ulani yang akan membahas kurang lebih mengenai CV, interview, dan kompetensi apa saja yang kita butuhkan untuk memasuki dunia karir. Dan Mbak Ulani merupakan member dari bagian dari HR Megas Community, dan beliau merupakan alumni dari Faculty of Engineering, University of Indonesia. Dan beliau juga memiliki pengalaman di Executive Research Company dan juga International Oil and Gas Company. Dan saat ini sebagai People Advisor dan juga Practitioner Coach di International Oil and Gas Company. Dan Mbak Ulani ini memiliki pengalaman 15 tahun, teman-teman, dan mostly dari segi talent acquisition. Jadi akan sangat menarik saat kita akan mendapatkan opini-opini, pandangan-pandangan mengenai bagaimana kita membangun karir kita di awal dari sudut pandang seorang talent acquisition. Mungkin begitu, kurang lebih Mbak Ulani sudah bisa bergabung bersama kami. Ya, makasih Mbak Adir. Yes. Untuk Mbak Ulani, silakan, time is yours. Ya, terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman untuk hadir di acara ini dan sharing. Tadi seperti Mbak Nina sampaikan, ini kesempatan yang bagus buat kami ya, para praktisioner, untuk bisa sharing hal-hal yang sudah kami dapatkan dari pekerjaan kami. Dan semoga bisa membantu teman-teman juga dalam membangun karir masing-masing nantinya ke depan. Nah, jadi menyambung dari apa yang sudah disampaikan Mbak Nina, jadi luar biasa sekali ya tadi informasinya tentang mental health, kemudian bagaimana sih kita mempersiapkan mental kita untuk bisa benar dulu nih basicnya nih. Kalau udah basicnya benar, maka kita bisa masuk lebih mudah gitu loh dalam saat kita melakukan mengikuti proses rekrutmen misalnya di perusahaan yang kita inginkan. Oke, nah tadi kan dari segi mental health-nya, basic-nya, backbone-nya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Nina, kalau sekarang saya mungkin lebih ke mekanistiknya ya, menuju gimana sih caranya, kalau misalnya ini teman-teman udah punya dream company yang diharapkan untuk bisa masuk, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan. Nah, mungkin ini sedikit sharing dari saya, nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, feel free. Oke, nah yang pertama, tadi Mbak Nina menyampaikan soal basic mental health-nya, kemudian kalau dari saya ingin cerita tentang mekanistiknya nih. Jadi yang pertama itu perlu mengetahui tentang pekerjaannya sendiri. Jadi tadi, sebetulnya kalau teman-teman udah lulus nanti, itu pekerjaan fresh graduate itu seperti apa sih gitu loh. Nah, ini adalah beberapa job desk yang saya copy dari website berbagai perusahaan. Jadi ada BP, ada Shell, kemudian ada perusahaan lain juga. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di sini, geologis ngapain sih kalau nanti udah bekerja di perusahaan? Geofisik akan melakukan apa, production engineer akan melakukan apa, petroleum engineer akan melakukan apa. Nah, ini hanya cuplikan-cuplikan saja. Tapi kalau teman-teman nanti ingin mencari tahu lebih banyak, itu bisa lihat sih. Jadi sumbernya itu sebetulnya website resmi dari masing-masing perusahaan yang teman-teman inginkan. Dari sana kan bisa menemukan pekerjaannya apa, kemudian dilihat aja jobdesknya apa. Nah, dari situ sebetulnya itu adalah awalnya di mana teman-teman bisa melihat pekerjaannya seperti apa, berarti apa sih yang harus saya bisa untuk bisa masuk mendapatkan pekerjaan itu.
Jadi kalau misalnya yang masih kuliah nih, it's a good time sebetulnya untuk explore ya. Jadi kayak misalnya seorang geophysicist, dia harus analyze well, core, surface outcrop, production data, kemudian dia juga concern dengan acquisition ya, berarti itu hal-hal yang dia harus pelajari pada saat sekolah, pada saat kuliah, seperti itu. Nah, kalau yang udah lulus atau udah mau lulus, yang lagi cari kerja praktek, nah mungkin bisa mencari internship, project-project dengan dosen atau apa gitu yang kira-kira berhubungan dengan pekerjaan yang dia inginkan. Seperti itu. Okay, next Mbak Nina. Thank you. Nah, kalau tadi kan dari segi pekerjaannya ya, nah ini sebetulnya kompetensinya apa sih? Kompetensi soft kompetensinya. Nah, saya juga browsing nih, dan saya juga ini based on pengalaman dengan sharing ya teman-teman HR Migas juga. Jadi soft competencies yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan industri kita saat ini itu adalah critical thinking, teamwork, work ethic, communication skill, dan creativity. Nah, ini adalah soft skills yang ada dan kelihatannya simple. Dan saya rasa ini juga bukan berita baru untuk teman-teman. Tapi pada saat kita melakukan interview, somehow ini kembali menjadi seakan-akan orang tuh jadinya penasaran banget, apa sih sebetulnya yang dicari perusahaan gitu loh. Nah, padahal ini juga udah di display. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke website yang Pertamina misalnya, itu udah openly say gitu loh, kira-kira. Tapi memang tidak, ya itu cukup openly say kalau menurut saya sih. Soalnya dia dari apa yang dia sampaikan di website-nya itu udah menunjukkan gitu loh. Apa sih yang dicari kompetensi, soft kompetensi yang dia butuhkan. Nah, mungkin menerjemahkannya apa nih pada saat masih kuliah? Misalnya, teamwork berarti mungkin campus activity atau aktivitas di komunitas tertentu. Nah, itu hal-hal yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan si kompetensi teamwork atau collaboration. Kalau sekarang sih kayaknya banyak banget ya opportunity-nya. Memang mungkin tidak bisa yang seperti dulu di kampus, apa ya, yang maksudnya directly kita ketemu ya, karena sekarang semua lagi virtual. Tapi menurut saya virtual collaboration itu juga membutuhkan skill teamwork yang sangat tinggi. Nah, itu semua bisa teman-teman coba dapatkan supaya bisa disampaikan nanti pada saat interview. Lalu work ethic itu maksudnya apa sih? Work ethic itu bisa macam-macam, termasuk being on time, kemudian deliver your work as the quality that yang dibutuhkan. Nah, itu semua tuh masuk dalam work ethic. Jadi ini ada lenses yang diharapkan secara umum oleh perusahaan-perusahaan gitu. Oke, kita lanjut ke next slide dulu, Mbak Nina. Oke. Nah, ini saya mau menceritakan sedikit tentang prosesnya nih. Tadi kan mekanistiknya ya, jadi udah tahu tentang pekerjaannya, udah tahu soft skills apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan gas. Nah, yang berikutnya adalah saatnya untuk apply pekerjaan. Nah, ini sebenarnya very simple sih sebetulnya. Jadi, biasanya kita harus menyiapkan CV atau resume. Nah, sebetulnya sih kalau kita Google ya, itu resume dan CV itu is actually different thing. Di resume itu 1-2 page yang sangat simple dan presenting to facts. Kalau CV itu longer dokumen dan biasanya sih ini untuk academic purpose, misalnya mau jadi lecturer, seperti itu. Nah, tapi karena sudah rancu ini, akhirnya orang selalu bilang CV resume. Jadi, sebetulnya yang dimaksudkan ya nggak usah cari dokumen yang panjang itu, tapi sebetulnya perusahaan-perusahaan untuk apply pekerjaan yang dibutuhkan adalah 1-2 halaman dengan key facts, highlight untuk education, experience, dan skills. Seperti itu. Oke? Next. Nah, mungkin saya bisa sharing di sini tips-tipsnya gimana sih cara bikin CV yang bagus. Nah, sebetulnya kalau teman-teman sekarang pergi ke website, kan itu banyak banget ya di internet, di Google gitu. Banyak sekali contoh-contoh CV yang ada. Nah, mungkin saya hanya akan men-summarize practical tips-nya aja. Secara simple, ini adalah hal-hal yang perlu ada. Dan pada saat kita survei CV ya, menerima CV, pada saat kita review, itu tetap
ada beberapa yang miss gitu loh. Dan menurut saya ini hal-hal yang paling basic. Dan maksudnya tidak perlu terlalu berpikir terlalu rumit ya kalau pada saat bikin CV. Something yang basic ini aja deh, coba dipenuhi. Dan itu menurut saya sudah cukup. Jadi personal details are highlighted. Jadi misalnya nama, kontak details itu clear gitu loh. Jangan sampai recruiter harus mencari-cari lagi nih kontak detailsnya yang mana sebetulnya gitu kan. Apalagi kalau nomor handphonenya diganti. Nah itu please make sure bahwa submit CV memang itu nomor HP yang bisa dikontak. Kalau perlu cantumkan dua nomor HP. Just in case gitu loh, tiba-tiba udah submit sebuah CV, terus tau-tau HP-nya hilang, proses mengurusnya panjang, segala macam ya, it would be safe sih, kalau misalnya kasih dua nomor. Kemudian, itu something yang sangat simple, tapi pernah terjadi gitu. Saya ada beberapa kali, ada kandidat yang CV-nya saya udah oke, maksudnya kita udah oke, tapi kita nggak bisa kontak anaknya gitu. Dan kita nggak tahu siapa yang terjadi sama anak itu, tapi ya, sayang banget gitu kalau itu terjadi sama teman-teman. Mungkin hal yang simpel yang bisa dicegah dengan kita memberikan nomor 2 misalnya. Kemudian qualification. Nah ini sekarang-sekarang ini sudah lebih bagus ya. Maksudnya secara universitas, major, GPA itu udah langsung terdisplay. Tapi beberapa saat juga tuh kadang-kadang kita menemukan CV yang universitasnya terlihat jelas, majornya kurang terlihat, atau IPK-nya di saya kurang tahu ditaruh di mana gitu, sehingga kita harus cari transkripnya. Memang transkrip akan kita lihat, tapi kan kadang-kadang kita mau lihat summary-nya dulu kan ya di CV. Jadi di resume itu, jadi tolong teman-teman selalu ensure hal-hal detail seperti itu dimasukkan semua di dalam resume-nya teman-teman. Nah, kemudian matching dengan what company look for, ini hal yang strategik, simple dan strategik, tapi mungkin kadang-kadang sering terlewat. Jadi kalau kita membaca job vacancy, make sure bahwa kita baca dan kita coba saja isi kata-kata di dalam kayak bisa kan misalnya optimia atau berarti itu kayak cari. Nah itu mungkin bisa di highlight menjadi aktivitas. Apa sih yang kamu pernah ikut, yang kita pernah ikut, apa sih, terus kita taruh di situ gitu loh. Misalnya kampus activity menjadi ketua pada saat event apa gitu, atau leading in a community sebagai apa. Nah itu kita bisa masukin sehingga kalau itu memang yang dicari oleh perusahaan itu akan catching untuk para recruiter. Oh, yang kita cari yang kayak gini nih gitu. Jadi kadang-kadang something yang teman-teman udah lakukan, tapi kita harus perlu highlight aja gitu. Kita tunjukkan, kita display. Nah, cara mendisplaynya yaitu dengan mematching apa yang sudah tertulis di job vacancy. Nah, atau misalnya dia menulis mencari orang yang high achiever. Nah, berarti kan kita mesti masukin tuh kompetisi-kompetisi yang kita pernah ikut. Nggak harus menang itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi effort kita ikut kompetisi itu udah menunjukkan bahwa kita punya ambisi seperti itu. Nah, kemudian yang profesional juga sayangnya banyak yang suka miss. Kalau bisa sih email address-nya itu pakai nama sendiri, jangan pakai sekarang sih makin lama makin banyak ya, dan sebetulnya kan simple dan mudah ya untuk dilakukan create email baru. Nah, itu yang coba dicari aja email yang namanya lebih banyak mendisplay nama kita. Kemudian nomor 4 itu tentang CV, panjangnya berapa. Nah, coba memastikan bahwa resume kita itu 1-2 halaman. Biarpun bisa pengalaman 15 tahun pun tetap aja 1-2 halaman. Kenapa? Karena kita mau highlight aja. Seperti tadi bedanya CV dan resume, sebenarnya kalau CV itu memang bisa panjang karena kita masukkan semua kualifikasi. Tapi kalau resume kita mau highlight apa yang dicari oleh si perusahaan. Kan ini untuk looking for job ya. Oke. Okay. Nah, kemudian agar details-nya lebih sesimpel, ada nggak sih salah ketik, salah naro,
atau kata-katanya ke jumble gitu, atau komposisinya ya, jadi kita kan mengetik di Word ya, posisi kurang bagus. Nah, itu sayangnya pengaruh juga, bukan ya, lihat nggak dilihat isinya, tapi kan itu kita mau lihat juga work ethic-nya teman-teman ya, pada saat apply something very serious, something that you want, how would you present yourself, seperti itu. Oke, next. Next-nya Mbak Nina. Sudah, okay. Sudah terlihat belum? Nah, yang berikutnya. Iya, yeah, thank you Mbak Nina. Sorry, mohon maaf. Okay, nah yang berikutnya itu tentang rekrutmen proses. Nah ini untuk memperkenalkan aja sih ke teman-teman seperti apa sih rekrutmen prosesnya. Secara very simple, ada vacancy, teman-teman apply, kemudian akan di-screening oleh para rekruter, lalu kemudian diundang untuk interview. Setelah interview tentu kalau berhasil ada interview lanjutan, kemudian offer, lalu tanda tangan agreement. Nah tapi ini saya highlight teman-temannya sampai sisi sampai interview. Nah, pada saat tadi kita sudah membicarakan tentang membuat CV, tips-tipsnya bagaimana. Nah, yang berikutnya adalah kita harus masukin di CV kita. Jadi, dengan dunia virtual online ini sebetulnya sangat-sangat mudah ya sekarang dan enak banget untuk apply CV. Tapi sayangnya suka miss juga masukin CV ini. Jadi, pada saat upload dokumen, mungkin teman-teman perlu menggunakan sebuah tracker atau apa, diri sendiri aja dicoret-coret, atau gimana, sehingga tahu semua dokumen sudah upload. Karena pada saat, karena misalnya nih ya, pada saat kita ada rekrutmen di masa lalu, itu pada saat kita menerima CV, itu bisa sampai 200, 300, 500 application gitu ya. Nah, itu kalau kita cek, itu sayangnya kadang-kadang ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap. Nah, kalau dokumennya tidak lengkap, unfortunately itu yang tidak maju ke berikutnya ya, karena tentu kita harus being fair juga dengan orang lain yang kita sudah minta dokumennya dan dia sudah berikan. Jadi, ensure all required documents are uploaded. Kalau bisa namanya diganti aja, jadi nama filenya maksud saya, supaya teman-teman juga pada saat nge-track yang mana yang sudah saya upload tuh udah jelas gitu loh. Misalnya transkrip harus diupload, misalnya ya ijazah harus diupload, nah itu harus ditulis. Nah misalnya teman-teman ijazahnya belum terima, itu perlu ditulis di surat pengantar. Jadi saya masih belum terima ijazah, maka saya memberikan surat keterangan lulus misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu disampaikan sehingga kita tahu, oh kamu nggak miss upload dokumen, memang belum punya, seperti itu. Jadi itu cover letter sebetulnya tetap perlu, tapi memang nggak semua orang menulis gitu kan, menaruh di situ. Lalu kalau bisa name your file professionally, karena kadang-kadang pada saat kita nge-save, nge-scan, kita save, itu kan kita save-nya bisa macam-macam gitu kan. Nah, save aja langsung dengan rapi, sehingga pada saat di-upload kita juga sebagai recruiter melihatnya juga lebih mudah. Jadi hal-hal seperti itu di luar teknikal ya. Kalau teknikal itu ada ensure pada saat ngupload beneran ke-upload semua, kadang-kadang bisa jadi error seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa cek sendiri kan bagian teknikalnya. Dan juga pastikan baca requirement di website itu, misalnya dia minta harus PDF atau dia minta harus spesifik besarnya berapa. Nah, itu juga diperhatikan. Karena setiap perusahaan punya peraturan masing-masing. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu, maka perusahaan juga akan merasa you are very serious and you are very attentive. Nah, untuk screening-nya nih, jadi biasanya tadi yang saya sampaikan, para recruiter kalau nge-decision akan melihat dokumennya komplit nggak sih? Terus education background-nya matching nggak? Sesuai nggak dengan lowongan yang kita punya? Academic achievement-nya apa aja sih? Nah, ini untuk postgrad ya. Banyak kan kita lihat academic achievement atau activities-nya. Terus, matching nggak dengan company needs? Misalnya company membutuhkannya apa? Bisnis membutuhkan orang dengan pernah pengalaman proyek tertentu. Nah, itu kita lihat dulu di situ. Lalu kita lihat lagi
resume keseluruhannya itu good quality atau tidak yang tadi kita bahas. Oke. Okay. Oke, okay, nah next slide Mbak Dina. Nah, next slide-nya itu tentang interview-nya sendiri. Nah, jadi interview ini, tadi kan teman-teman udah masukin CV, deg-degan itu berdasarkan masukin. Kemudian, terus di nama rekruter kita sebagai kandidat nggak tahu, kemudian total dipanggil. Nah, dipanggil ini kan bisa interview yang face-to-face, bisa juga interview yang baru by phone. Itu ada tuh, jadi it depends ya, ada part-partnya sendiri, mungkin aja ada part screening lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi untuk slide ini saya lebih menyampaikan untuk yang face-to-face. Nah, jadi kalau udah diundang face-to-face interview, itu biasanya udah part that you are part of the shortlist. Screening pun udah bagian dari shortlist, tapi shortlist pertama dan shortlist kedua gitu loh. Nah, shortlist kedua ini yang biasanya interview. Nah, jadi pada saat udah terima undangan itu, teman-teman perlu siap-siap. Nah, persiapan apa yang harus dilakukan? Research tentang role-nya, research tentang company-nya. Memang dari awal pada saat apply kan sudah research nih. Begitu terima undangan, lebih research lagi. Kalau bisa punya teman yang pernah yang sudah kerja di sana, hubungi temannya. Tanya-tanya sama temannya. Kemudian biasanya dikasih kan nama interviewer, cari tahu siapa sih interviewer itu di LinkedIn. Gitu. Jadi kenapa? Karena then you would know what to expect. Misalnya, mungkin teman ada yang tahu siapa interviewer itu, ya kita bisa siap-siap aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita interview, deg-degannya orang kita nggak kenal gitu ya. Jadi kalau pada saat kita udah tahu agak banyak tentang orang itu, ya mungkin kita juga bisa membuat diri sendiri lebih comfortable. Okay. Nah, terus interview structure-nya itu sendiri, kalau lagi diundang face-to-face, seperti apa? Nah, ini saya asumsinya di sini kebanyakan kita pada saat ini semuanya virtual, tetap aja strukturnya akan sama. Jadi ada greetings, introduction, self induction, kemudian introduction, di mana si interviewer dan kandidat saling mengintroduce themselves, kemudian opening question, why are you applying for this job, lalu competency based interview, dan kemudian technical interview, lalu yang terakhir closing. Nah, itu strukturnya secara standar. Jadi teman-teman di sini mudah-mudahan next time diundang interview sudah karena sudah tahu strukturnya, jadi sudah bisa lebih siap. Jadi udah siap-siap nih kata-kata introduction aku apa sih? Gitu. Jadi udah latihan. Kemudian pertanyaan opening kan cukup menurut aku cukup standar ya. Teman-teman bisa browsing di mana-mana tuh udah kelihatan tuh pertanyaan opening itu. Why did you apply for this job? What do you know about this company? What do you know about this role? Nah, itu kan bisa diantisipasi. Jadi, latihan. Siap-siap. Aku akan jawab apa ya kalau ditanya begitu. Oke? Nah, sekarang competency-based interview. Competency-based interview itu apa? Jadi, biasanya adalah open-ended question untuk mengetes variety of skills. Dan teman-teman harus menjawab konteksnya itu dengan actual events. Nah, ini biasanya untuk melihat di soft skills area. Lalu yang next interview questions adalah technical. Nah, technical interview teman-teman pasti bisa belajar karena itu sesuatu yang dari kampus. Dan biasanya kalau model sekarang kebanyakan oil and gas internasional, international oil and gas ataupun oil and gas company lebih suka dengan bentuknya case study. Ada juga sih yang modelnya soal, tapi yang cukup menarik juga adalah yang case study. Oke? Okay? Nah, jadi itu sedikit tentang interview. Nah, kalau preparing for the interview itself, ini saya sudah summary kan untuk teman-teman. Jadi secara simple, before the interview tadi ya, research. Kemudian pada saat itu juga harus cek dan dicek undangannya ya.
Jadi ada time zone-nya nggak difference? Mungkin kalau perusahaan lokal di Indonesia ya tidak ada, kalau ada isu. Tapi bahkan di Indonesia pun kalau kita Indonesia Timur sama di Indonesia Barat kan udah 2 jam difference kan. Jadi coba dicek aja itu WIB kita itu atau WIT. Nah, terus apalagi kalau misalnya ada yang time difference yang misalnya apply-nya ke luar negeri. Kemudian practice your answers tadi yang seperti saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira sudah diantisipasi, latihan aja dulu, dicermin atau ke orang tua atau ke teman atau kemana gitu, latihan kira-kira enaknya gimana nih sebenarnya. Okay. Nah, untuk interview sendiri, biarpun virtual, make sure selalu dress up. Dress up-nya itu tidak berlebihan, tapi profesional, show that you are very serious about this. Pasang virtual background kalau perlu, yang rapih juga. Okay. Nah, terus be early. Jadi selalu make sure udah dial in 5 menit, 10 menit sebelumnya. Just to make sure bahwa tidak ada technical glitch, technical issues. Jangan sampai udah waktunya mepet, tiba-tiba mesti panik karena tidak nyambung gitu. Gimana? Dan nanti kamu kan jadi, kita jadi deg-degan ya. Nanti pada saat deg-degan itu jadi buyar itu semua persiapan kita. Jadi untuk mempersiapkan mental kita juga supaya kita tenang, damai, tentram ya, be early. Kemudian pada saat interviewnya juga be present. Fokus. Karena ini sekarang semua virtual, banyak yang suka bisa main HP misalnya. Nah, itu bisa bikin tidak fokus. Jadi, pastikan misalnya di ruangan yang lebih tenang, lebih tertutup. Be calm, tenang aja, tidak usah terlalu buru-buru pada saat menjawab. Kemudian listen dan stay positive. Stay positive ini penting banget sih. Jadi kesempatan di interview sangat susah. Kemudian pada saat kita dapat interview, kemudian kita moodnya lagi kurang baik ya tadi ya. Balik lagi dengan topik awal dari Mbak Nina. Kita malah gloomy, kemudian negatif. Nah, itu akan terdisplay semua di dalam kata-kata kita pada saat interview. Itu sayang banget. Jangan sampai terjadi. Makanya Mbak Nina menghabiskan waktu yang sangat penting tadi, topik yang sangat penting yaitu tentang basicnya. Oke, nah tadi kompetensi based interview itu bisa dijawab oleh teman-teman dengan menggunakan konsep STAR. Jadi ini tipsnya. Jadi a lot of ways how to answer, tapi kalau tips dari kami, dari HR, gunakan STAR. Jadi situation, task, action, dan result. Jadi pada saat menceritakan cerita pengalaman teman-teman, misalnya yang tadi ya tentang teamwork atau collaboration, please share your experience when you have to work in a team atau lead a team. Nah, itu biasanya itu udah bisa dijawab dengan jawaban dengan metode STAR. Jadi, what is the situation? What was your task? What were the actions? And what was the result? Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat interviewernya impress, tambahin terakhir, the result adalah ini. If I have to redo everything again, I would do something different ini. Jadi itu menunjukkan learning-nya, bahwa teman-teman sudah reflect. Atau teman-teman bisa bilang, it was a very interesting experience, and I learned a lot from that. And these are the things that I learned. Gitu. So if next time I have the same opportunity, I would do this differently. Jadi itu akan impresif sih sebetulnya untuk para interviewers. They will be quite happy dengan mendengar itu. Jadi seperti itu sih sharing dari saya nih tentang interview. Mudah-mudahan membantu teman-teman menjawab misteri-misteri pada saat applying for a job dan pada saat hadir di interview. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan seperti kata Mbak Nina, be enthusiastic. Dan itu sangat-sangat penting, terutama ya pada saat lagi
kondisi persiapan interview terutama. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Wulani atas presentasinya, sangat-sangat komprehensif dan saling melengkapi ya dengan antara apa yang disampaikan oleh Mbak Wulani dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nina. Dan sekarang teman-teman kita akan masuk ke sesi diskusi di mana tim kami sudah menseleksi, men-screening beberapa pertanyaan yang telah kami dapatkan ketika teman-teman mengisi Google Form pendaftaran beberapa hari yang lalu. Dan kami sudah memilih beberapa pertanyaan yang dirasa bisa mencakup semua pertanyaan yang ada dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Dan mungkin kita mulai dari pertanyaan mengenai karir mental health dulu ya, Mbak Nina. Ketika kami mereview, men-screening pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta, ini sangat sangat menarik, Mbak Nina, membaca satu-satu. Ada yang memberikan keluh kesah, memberikan opini pribadi mereka, bahkan sampai banyak yang curhat di sana gitu. Jadi kami harus memilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan juga bisa mencakup pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Pertama seperti ini, Mbak Nina. Bagaimana cara memanage hati kita saat menghadapi penolakan? Dan bagaimana caranya agar kita bangkit lagi untuk mendapatkan karir yang diinginkan? Begitu, Mbak Nina, kurang lebih. Oke. Terima kasih, Mas Adit. Pertanyaannya bagus nih. Saya pikir ini kayaknya bukan pertanyaan satu orang. Mungkin banyak orang merasakan hal yang sama ya. Betul. Hari-hari sekarang itu banyak banget orang apply, terus sekali buka lowongan itu perusahaan biasanya yang apply banyak banget. Padahal kita hanya perlu 1-2 orang aja gitu. Dan for sure pasti akan banyak melakukan penolakan. Nah, pertanyaannya kan gimana memanage hati supaya tetap tegar gitu ya kalau ada penolakan gitu ya, dan tetap bisa fokus. Menurut saya kalau dari saya barusan coba sambil merecall, saya pernah nggak ya mengalami penolakan secara apply. Kebetulan saya mungkin I was the lucky one ya, gitu. Jadi saya nggak pernah apply, jadi diminta untuk masuk jadi aman. Tapi dari menurut saya begini, kalau kita misalnya mendapat penolakan itu nggak perlu kecewa. Pertama tuh ya, tadi seperti yang saya sampaikan. Pertama, kita harus selalu bersyukur. Gitu. Itu dulu. Kita bersyukur mau kita ditolak, mau kita diterima. Gitu ya. Kita bersyukur. Karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Itu yang harus kita yakinin ya. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Itu pasti teman-teman apply sampai ditolak, itu kan pasti ada effortnya kan. Mempersiapkan diri, mungkin baca-baca untuk apa, sampai akhirnya ikut interview dan kemudian misalnya ditolak. Nah, effortnya teman-teman dari awal sampai itu selesai, sampai itu ditolak, itu tuh pasti akan tercatat sama Tuhan itu pasti akan dapat balasannya. Gitu. Itu merupakan suatu kebaikan yang teman-teman sudah lakukan, dan itu akan pasti, mungkin bukan perusahaan itu memberikan reward, tapi Tuhan yang akan memberikan reward dalam bentuk yang lain. Gitu. Jadi nggak perlu kecewa. Terus yang kedua, fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Ya kalau perusahaan yang nolak kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena bukan perusahaan kita. Nah, fokus yang bisa kita lakukan apa? Kita apply lagi, ya kan? Terus kita coba self-reflection. Oh, dari yang kemarin itu, kira-kira pertanyaan mana ya? Kayaknya kemarin mungkin saya ada salah jawab, atau saya kayaknya belum terlalu paham, gitu kan? Dari situ nanti kita bisa perbaikin diri terus. Terus yang ketiga, menurut saya life purpose itu tadi yang saya share. Jadi kalau kita lagi down gitu, kita ingat aja life purpose kita di sana, oh, kita mau ke sana, oke, sekarang saya down, saya akan kejar ke sana. Kurang lebih itulah tipsnya ya, mungkin dari saya, Mas Adit. Oke, Mbak Nina. Lanjutnya, Mbak Nina, ada pertanyaan lain yang cukup menarik, yang juga sepertinya mencakup pertanyaan dari hampir semua penanya nih. Jadi kan kita dalam berteman, memiliki teman, relasi, tidak semua orang memiliki rejeki yang sama gitu ya, di mata manusia tentu saja. Pertanyaannya adalah, gimana sih cara menghilangkan rasa insecure? Oke. Gimana menghilangkan rasa insecure? Insecure itu kan nggak pede ya gitu ya. Merasa nggak pede, insecure-nya dalam konteks apa nih? Itu agak kurang jelas. Mungkin maksudnya insecure dalam ketika teman-teman sudah mendapatkan karir yang oke, teman-teman yang ini udah gimana, begitu Mbak Nina. Okay. Karena kita kok masih gini-gini aja ya? Mungkin seperti itu kurang lebih pertanyaan. Ya, balik lagi.
tips yang pertama tuh menurut saya ini, balik-balik lagi fokus pada apa yang kita bisa lakukan. Jadi itu, pada saat kita kenapa kita jadi insecure itu kan misalnya ya, kita tadi yang tadi Mas Adit bilang, kita melihat ke kiri kanan, kok teman gue udah kerja ya, gue belum gitu kan. Padahal kita lulus sama-sama, atau mungkin IPK gue malah lebih tinggi, tapi mereka enggak gitu. Itu kan something yang kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol, udah fokus aja, apa yang kita bisa lakukan. Nah sekarang kalau misalnya, oke, saya belum, konteksnya misalnya belum dapat kerjaan, berarti tadi perkaya tuh, kompetensi kita apa yang kita mau harus kita pelajarin gitu kan. Terus perluas network kita. Itu jadi penting banget. Tadi kalau dari survei banyak teman-teman yang mengeluhkan kurangnya network ya. Perluas network caranya gimana? Perluas network banyak seperti ikut komunitas ya, ikut aktif di mana atau ada di masjid ada apa, di gereja ada apa, ikut aja yang aktif gitu. Dan terus jangan menunggu orang yang ngajak kita gitu. Pengalaman saya, kalau saya kebetulan sekarang saya jadi ketua kakak tiga di kakak tiga itu kumpulan praktisi HR bagian people development, learning development, SKK Migas dengan semua K3S perusahaan minyak gitu ya. Nah, di situ awalnya saya ingat kalau saya flashback dulu, itu saya nggak kenal siapa-siapa, tapi saya cari tahu, oh itu kayaknya kalau ikut situ saya bisa belajar dari senior-senior saya, gitu. Oh kalau saya ikut dari situ saya bisa melatih leadership saya. Saya minta-minta, bukan minta-minta, maksudnya saya kontak, boleh nggak saya ikut ya, kontribut situ, mau ada project apa, gitu. Nggak usah takut. Dan pada saat kita minta untuk, ingat teman-teman, there is always a first time for everything. Jadi nggak usah khawatir, pasti akan ada saatnya pertama kita harus pakai deg-degan dulu, it's fine. Itu di situ kenikmatannya. Jadi melihatnya, persepsinya kita, oh itu jadi excited gitu ya, jadi challenge-nya justru di situ sebenarnya. Jadi jangan melihat itu sebagai beban. Jadi melihat hal itu sebagai opportunity instead of threat or pressures. See things as an opportunity. Gitu kali mungkin, mau kalau mau nambahkan silakan sih. Kalau insecurity, sorry, saya cuma nambahin aja. Kalau insecurity itu kan kadang-kadang juga terjadi kalau kita, mungkin tipsnya yang paling basic itu adalah tentang bersyukur juga. Jadi mungkin bersyukur apa yang sudah kita dapat gitu. Jadi jangan terlalu melihat juga ke kiri kanan dan kemudian maju ke sesuatu yang kita bisa kontrol di circle of influence tadi. Jadi pastikan kita bisa membedakan bagian mana sih yang kita bisa influence dan bagian mana yang kita tidak bisa influence. Oke, menarik sekali. Terima kasih Mbak Nina dan Mbak Ulani. Berbicara mengenai cara menanggulangi insecure dan juga hubungannya dengan bersyukur, ini ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya. Kurang lebih, apakah mental health ini berhubungan langsung dengan sikap hidup kita kepada Tuhan? Bagaimana pendapatnya Mbak Nina ataupun Mbak Ulani? Itu kayaknya udah dijawab sama Mas Adit. Gimana hubungan bersyukur? Silakan Ulani dulu kali. Ulani mau jawab? Jadi pertanyaannya tadi kalau saya bisa tangkap adalah bagaimana hubungannya dengan Tuhan gitu. Gimana Mas? Apakah mental health ini ada hubungannya langsung dengan hubungan kita dengan Tuhan? Kalau saya sih personal, menurut saya ada hubungannya. Jadi karena sebetulnya pada saat kita punya hubungan baik dengan Tuhan itu insya Allah kita lebih damai, lebih tenteram gitu ya. Jadi otomatis kita juga bisa lebih memanage tadi yang tadi Nina masuk self-leadership tadi, itu bisa masuk ke situ juga. Karena pada saat kita punya belief, kita punya life purpose, itu semua berpadanan gitu loh, bisa align untuk memiliki mental health yang lebih sehat. Mungkin secara simple dan secara garis besarnya itu sih yang saya bisa jawab from my personal opinion. Silakan Mbak Nina, ahlinya. Terima kasih Ulani. Iya, sebenarnya kan kalau ngomongin mental health itu juga bagaimana kita mampu untuk cope dengan stress of life gitu kan. Nah, sementara kenapa kita kok bisa stress gitu kan? Karena kita memandangnya segala sesuatu itu menjadi pressure, menjadi tekanan atau menjadi hal yang negatif gitu. Coba kalau kita memandang jadi dari sisi yang positif gitu kan.
Itu satu, memandang semua jadi hal yang positif. Kemudian tadi kalau misalnya ada masalah, melihatnya kepada solusi. Tadi lihat kepada kebersyukuran, gitu kan. Terus kemudian lihat juga kepada supaya mentalnya ini kita punya rencana yang jelas ke depan, mau tujuannya bagaimana. Semua hal-hal yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya semua yang diajarkan Tuhan, kan. Mau dalam agama apapun, pasti itu yang diajarkan. Jadi, berarti kalau kita masih bermasalah dengan yang ini, itu menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi orang yang cukup taat dalam kita meyakini bahwa ada Tuhan yang akan menjadi sebenarnya gini ya, yang satu yang menarik, saya share sedikit aja ya, pengalaman saya itu gini. Pernah, ini pengalaman yang bikin saya sempat terpukul tuh dalam arti gini. Ada satu situasi dahulu ya, saya zaman dulu tuh saya sempat berpikir begini, saya ini tulang punggung keluarga, kalau saya tidak bekerja, orang tua saya yang sudah pensiun itu mau makan apa? Saya dulu berpikirnya seperti itu. Terus satu waktu adik saya bilang ke saya begini. One day dia bilang begini. Kak, kalau Kak Nina mau kerja, nggak apa-apa kok. Insya Allah nanti semua kita kan ada supporting system yang lain gitu. Punya adik-adik, kan kakak punya adik-adik. Gitu. Karena waktu itu saya sempat, waktu zaman dulu itu, saya sempat mengeluh, aduh kayaknya exhausted banget gitu, tapi saya harus kerja. Dan bikin saya tertampar itu gini, karena rejeki itu bukan dari karena ya, dari Allah. Nggak perlu khawatir, nah kadang-kadang itu stres gara-gara, aduh kita nggak punya duit, kalau nggak kerja nggak ada uang. Kita harus siapa dari kita? Tanya, enggak. Jadi, hubungan Allah ya, hubungan antar manusia dengan hubungan Tuhan itu Mas Adi. Oke, berarti kurang lebih kesimpulannya adalah perbaiki dulu hubungan kita dengan Tuhan, maka semuanya akan mengikuti, begitu ya kurang lebih ya, Mbak Nina dan Mbak Wulani. Iya. Selanjutnya kita akan singgung dulu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proses rekrutmen. Ini mungkin jadi pertanyaan juga oleh hampir semua peserta. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Mbak Wulani. Bagaimana sistem screening yang dilakukan oleh para HR? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya, sistemnya ada apa aja, apa-apa. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi cut-off seorang job seeker akan agar dinyatakan lolos seleksi administrasi? Apakah semuanya sesuai dengan yang tertulis di requirement atau ada faktor-faktor lain yang menjadi faktor penting. Seperti itu kurang lebih, Mbak Wulani. Iya, jadi kalau dari pengertian administrasi ini adalah lengkapnya dokumen, itu maka seperti apa yang tertulis. Jadi kan perusahaan-perusahaan itu sebagian besar juga ingin menjaga integritas mereka ya. Jadi apa yang mereka udah tulis secara umum, secara publik, itu adalah apa yang menjadi syarat administrasinya gitu Mas. Jadi kalau disampaikan dokumennya harus ini semua ya, kalau asal kita submit sebanyak dokumen itu ya berarti oke. Kemudian administrasi lain apa sih misalnya di mungkin mereka minta juga relevan education background atau mereka juga minta minimum IPK. Nah itu kalau itu semua sudah terpenuhi sih, itu sudah termasuk dalam syarat lulus administrasi sih, Mas Adi. Baik. Jadi tidak ada hiddennya, tidak ada hidden requirements ya, kalau tadi kayaknya temannya bilang. Ya. Oke, berarti intinya jika semua yang kita miliki sesuai dengan apa yang dituliskan di requirement, apakah itu pendidikan, IPK, dan sebagainya, jika berbicara mengenai seleksi administrasi itu bisa lanjut ya Mbak Wulani ya. Oke, selanjutnya begini Mbak Wulani, mungkin sebagian besar dari teman-teman peserta ini backgroundnya dari teman-teman geologis ataupun geofisis ataupun petroleum engineering yang secara notabene nanti jika linear akan bekerja mostly di lapangan. Nah pertanyaannya adalah apa yang akan dilihat oleh HR dari fresh graduate apabila seorang fresh graduate tersebut kurang berpengalaman di lapangan? Oke. Sebetulnya sih kita sebagai perusahaan dan teman-teman dari HR Guest Community ini juga represent teman-teman di perusahaan,
itu kita sudah aware kok bahwa fresh graduate itu punya pengalaman yang terbatas. Nah, jadi apalagi di situasi sekarang ya, nanti setahun dua tahun ke depan makin baik, makin berkurang orang-orang yang punya pengalaman di lapangan. Nah, tapi maksud saya itu tidak jangan menjadi stopper gitu. Bahwa pengalaman yang kurang di lapangan dan nantinya kerja di lapangan itu kan something yang nanti ya, in future ya. Jadi kalau misalnya sekarang kebetulan orangnya beruntung dan punya banyak pengalaman di lapangan, ya oke. Tapi kalaupun tidak, ya juga jangan berkecil hati. It's okay. Yang penting teman-teman itu sudah punya bayangan bekerja di lapangan itu akan seperti apa gitu. Jadi pada saat maju, pada saat interview, misalnya ditanya, kamu siap nggak ditempatkan di lokasi, misalnya di lapangan di mana gitu ya, di luar Jawa. Nah, itu teman-teman udah punya bayangan. Kira-kira mereka ingin nggak atau mau nggak untuk di situ gitu. Kan biasanya sebagai geologis, geofisis, atau petrol engineer, mereka memang sudah ingin dan suka ya pergi ke lapangan. Jadi, sudah siap gitu loh. Biarpun kurang pengalamannya. Jadi jangan kecil hati kalau nggak punya pengalamannya, it's fine. Buat perusahaan, we are well aware bahwa fresh graduate pasti punya limited experience. Itu sih kalau dari saya. Okay. Dan ini ada yang mau ditambahkan? Kan saya agak hang ininya. Jadi nggak ngikutin tadi pertanyaan, sorry. Oke, mungkin ya, yang bisa saya sambungkan, menyambung dengan apa yang telah dikatakan Mbak Nina tadi. There is always a beginning of everything. Begitu ya, Mbak Ulan ya? Ketika kita there's always a first of everything. Ya, tapi jangan kecil hati. Pengalaman lapangan yang cukup banyak ketika perkuliahan, tidak perlu takut untuk meng-apply pekerjaan yang lapangan banget istilah gitu. Begitu ya? Iya. Selanjutnya, mungkin kita akan memberikan kesempatan bagi teman-teman peserta. Ini ada pertanyaan yang kita pilih dari Mas Dimas Ramadan dari UPN Veteran Yogyakarta Teknik Perminyakan 2016. Mas Dimas Ramadan, apa siap untuk bergabung dengan kami? Kalau siap, boleh on mic. Siap, Mas. Kedengaran suaranya? Mas Dimas. Iya. Baik, terima kasih, Mas, atas waktunya. Selamat siang, Ibu Nina dan Ibu Ulani. Perkenalkan nama saya Dimas Ramadan. Saya dari UPN Veteran Jogja, jurusan Teknik Perminyakan angkatan 2016, Ibu. Yang saya tanyakan itu perihal presentasinya Bu Nina tadi, perihal kita anak muda atau fresh graduate itu atau itu siapapun gitu ya, harus punya tujuan yang jelas gitu. Tujuannya jelas, detail, dan sistematis. Sedangkan dalam realitanya saya melihat, kalau melihat diri saya, itu untuk menentukan tujuan yang jelas, yang realis, yang detail, yang sistematis, itu agak sulit, Ibu. Karena saya sendiri melihat, karena saya dari background petroleum, melihat kesempatan kerja di perminyakan sendiri yang sedikit, kemudian akhirnya saya sampai belajar ke dunia IT dan sebagainya. Akhirnya terlalu banyak yang dipelajari seperti itu. Mungkin ada kiat-kiat untuk bagaimana cara menentukan tujuan untuk diri kita sendiri agar kita sendiri bisa tertata ke depannya. Seperti itu. Ya. Ya, silakan Mbak Nina atau Mbak Ulani. Boleh. Makasih Dimas pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Karena sekarang situasi itu berubah. Mungkin pertanyaan awalnya gini, apakah kalau kita set objektif atau goals gitu ya, atau purpose itu boleh kita rubah gitu ya, boleh berganti, kita ganti dalam perjalanan terus kita ganti, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Role engineer misalnya. Ternyata seiring berjalan nih, dunia industri kita ada perkembangan. Contohnya misalnya, bukan tidak ada peluang untuk bekerja di industri migas, karena kita tahu sendiri kita punya target sampai 1 juta barrel, gitu kan? Banyak strategi yang mau dilakukan. Peluang itu tetap ada.
pasti perubahan itu akan terus terjadi. Jadi kita memang harus menyiapkan diri kita juga untuk tadi opportunity yang lain. Tadi yang seperti yang Dimas bilang, Dimas belajar tentang teknologi, which is itu bagus gitu. Kita belajar nggak ada salahnya belajar tentang digital apa segala macam. Jadi kita bisa punya kayak beberapa option atau bahkan kita bisa punya kayak backup plan gitu ya. Sekarang kita saya mau masuk ke dunia migas. Kemudian yang kedua misalnya mengikuti yang perkembangan nih ada digital. Ada satu cerita waktu itu ya pernah saya sharing sama teman-teman di mana gitu ya waktu itu di Aceh atau di mana. Dia background-nya geologi. Kemudian karena merasa susah mencari menggunakan apa drone gitu ya untuk melakukan pekerjaan yang nanti related dengan itu. Terus ada yang jadi lakukan buat wisata gitu. Jadi benar-benar kreativitasnya tuh berkembangkan dari apa yang. Nah kalau hubungannya tadi dengan gimana sih kita mau nge-set objektifnya supaya benar satu nggak usah ragu-ragu kita set aja sekarang kita maunya apa? Tanya aja dulu kita maunya apa sih gitu kan? Oh saya maunya ini nih yang sekarang berjalan. Oke. Seandainya situasi nanti tidak berjalan as expected. Ada nggak option lain? Oh, mungkin saya bisa kerjakan passion saya di apa nih? Oh, saya punya passion di musik, punya passion di fotografi atau di apa. Itu kita jalani juga, tekuni. Jadi kita nggak usah ragu untuk bikin objektif. Kalau tadi kan ada objektif, goals, terus purpose ya. Paling gampang sih sebenarnya dari purpose itu dulu. Atau misalnya dari goals juga, dari mana aja sebenarnya boleh ya. Dari, oh saya mau apa yang dari yang start, dari yang simple thing aja dulu di exercise di mas. Gitu. Jadi nggak ada rumus pastinya ya, rumus fisikanya gitu untuk menentukan objektif gitu tuh nggak ada. Yang penting kita tahu kalau purpose-nya kita mau ke sana, berarti oh, kita apa aja nih yang mau kita jalanin, harus kita jalan. Kurang lebih gitu sih, Dimas. Semoga menjawab nggak nih? Atau Ulani, silakan nggak mau nambah. Iya, mungkin aku bisa tambahkan sedikit. Mas Dimas mungkin bisa juga melakukan self-reflection. Dan itu bisa sangat membantu sih, misalnya apa sih yang suka menjadi pikirannya Mas Dimas itu dicatat dan itu bisa kemudian leading nanti ke mungkin itu adalah sesuatu yang bisa menjadi goal atau mungkin in the end itu sesuatu yang memang ingin dilakukan gitu. Something as simple as yaitu memang kita selalu pengen kerja sesuai dengan jalur kuliah ini misalnya contoh aja nih pengalaman pribadi. Saya kebetulan lulusan anak UI jurusannya arsitek lagi jadi nggak ada hubungannya sama HR tapi pada saat dulu pun saya sebetulnya secara goal itu masih mikir gitu masih mencari gitu pada saat itu tapi saya tertarik sekali dengan dunia migas tapi pada saat itu saya sadar bahwa dengan lulusan arsitek nggak mungkin saya bisa masuk dunia migas. Di saat itu ya saya pikirnya begitu. Tapi entah kenapa jalur karirnya itu kemudian karena waktu itu lagi krisis ekonomi yang besar dan semua pembangunan berhenti waktu saya lulus, maka akhirnya nggak ada pekerjaan sama sekali untuk arsitek itu sangat-sangat-sangat langka gitu loh. Dan otomatis terpaksa beralih gitu dan mencoba mencari hal-hal lain. Dan saya terbuka untuk mencoba mencari hal yang lain sesuai dengan passion saya waktu itu yaitu tentang people dan sehingga akhirnya berjalanlah menuju executive search, talent acquisition dan kemudian sekarang HR dan masuk ke dunia migas gitu loh. Jadi lucu gitu bagaimana dunia kadang-kadang bisa membantu kita mencapai cita-cita kita. Jadi apapun cita-cita sekarang coba ditulis aja dulu, dipikirkan, divisualisasikan dan itu kalau kita lakukan tiap hari self-reflection-nya, otomatis itu akan membantu kita membuat pikiran kita lebih clear. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu sih, itu sedikit pengalaman pribadi. Terima kasih, Mas Adit. Iya, intinya kita harus agile, Mbak Nina, Mbak Ulani, karena yang namanya lowongan di dunia migas itu selalu ada dalam pada dasarnya, karena mengingat SKK Migas memiliki target 1 million BOPD dan juga memiliki target besar sehingga tentu saja memiliki atau memerlukan banyak sekali manpower yang tambahan. Namun pertanyaannya apakah apa yang kita miliki, background pendidikan kita miliki, apakah sesuai dengan hal itu menjadi pertanyaan. Sehingga
kemampuan untuk menjadi seorang agile itu menjadi suatu hal yang cukup krusial ya, Mbak Ulani dan Mbak Nina, menghadapi persaingan dunia industri yang akan datang. Selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan selanjutnya dari penanya juga, dari Mas Gusti Prabawa. Apakah sudah bergabung dengan kami, Mas Gusti? Sudah, Mas Adit. Terima kasih. Oh ya, selamat siang Bu Nina dan Bu Lani. Terima kasih atas presentasinya yang sangat insightful bagi kami. Izin bertanya mengenai dari SR sendiri, khususnya SR di bidang migas, apakah memakai applicant tracking system dalam sortasi resume-resume dari job seekers? Nah, kalau jika iya, apa boleh tolong diberikan saran singkat mengenai bentuk resume-resume yang bisa di-scan oleh ATS itu sendiri. Terima kasih. Lani dulu mungkin, silakan, Mbak. Iya, boleh, Mbak. Oke, jadi kalau setiap perusahaan sih beda-beda sih, Mas. Jadi saya nggak bisa menjawab untuk semua perusahaan. Tapi kebetulan beberapa perusahaan yang saya pernah bekerja, dan masih bekerja saat ini, kami menggunakan application tracking system, betul. Mengenai resume-nya itu, sebetulnya tetap ada isian-isiannya, Mas, pada saat apply. Dan pada saat itu, biasanya kita upload dokumen, Word atau PDF is fine, dan dia akan men-track dari situ sih. Jadi pada saat disuruh upload, nanti dia akan men-scan dari situ. Jadi something as simple as Word atau PDF is fine. Kalau di tempat di mana saya pernah bekerja ya, dan juga yang di mana saya bekerja sekarang. Jadi di kedua perusahaan ini, application tracking system-nya masih dia cukup simple untuk bisa digunakan untuk siapapun yang mau apply, di mana bisa men-scan PDF dan Word. Kemudian dia juga ada isian-isian yang untuk membantu si sistem itu untuk mengidentify atau mem-pick up keywords. Nah, teman-teman yang apply, saya perhatikan suka dilompatin aja gitu loh, hal-hal kayak gitu. Jadi setiap kolom itu tetap diisi, biarpun nggak mandatory, karena itu sendiri sebetulnya membantu si sistem, si software untuk men-track kita. Misalnya kita memang ingin disimpan dan juga ingin bisa di-track pada saat keyword tertentu keluar. Karena kan bisa register untuk alert ya. Jadi kalau ada lowongan, kita terima informasi dari perusahaan tersebut. Nah, itu sebetulnya bisa diisi juga dan dilakukan sehingga pada saat ada lowongan yang sesuai, kita diberitahu. Seperti itu. Saya rasa itu cara yang sama juga dengan LinkedIn sih. Jadi itu mungkin yang jawaban dari saya. Silakan Mbak Nina. Ya, sedikit aja nambahinnya gini, perlu diingat bahwa aplikasi itu dibaca oleh HR dan juga user gitu ya. Jadi bahasanya yang satu singkat langsung to the point. Kemudian yang kedua, perlu diperhatikan pada saat aplikasinya tuh info lowongan kerjanya yang dibutuhkan, requirements-nya seperti apa segala macam. Sebisa mungkin itu poin-poin yang ada di situ ada di resume kita, tapi yang memang sesuai dengan memang kita alami ya, kita lakukan, jadi tidak mengada-ada. Karena apa? Begitu kita input ada di situ, itu pada saat tadi kalau Mbak Ulani mau men-search itu akan lebih mudah, langsung bisa ke track. Biasanya keywordnya tuh nggak akan jauh-jauh dari apa yang kita iklankan, sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Itu aja sih tambahannya, Mas Gusti. Moga menjawab. Baik, terima kasih Bu Nina dan Bu Ulani. Oke, terima kasih Mas Gusti atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan sedikit berhubungan, Mbak Ulani dan juga Mbak Nina, mengenai rekrutmen. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Bagaimana pengaruh atau peran sosial media profesional, seperti contohnya mungkin LinkedIn, terhadap kesempatan kerja? Bagaimana pendapat dari Mbak Ulani maupun Mbak Nina? Oke, mungkin aku jawab dulu ya, Mbak. Ya, jadi kalau perannya besar sekali sih kalau menurut aku ya, LinkedIn itu. Saya juga dapat pekerjaan yang sekarang gara-gara masuk LinkedIn. Jadi
sangat membantu, dan sepanjang saya jadi talent acquisition juga kita sering sourcing lewat LinkedIn. Jadi saran saya sih teman-teman, kalau misalnya ada sosmed yang bisa membantu untuk mencari kerja, register aja, kemudian masukkan, dan pastikan bahwa profil yang kita masukkan ke dalam LinkedIn itu memang sesuai dengan etika-etika profesional ya, atau hal-hal yang profesional gitu. Jadi misalnya sourcing itu adalah, jadi ada sebuah step di mana talent acquisition itu akan melakukan pengumpulan candidate pool istilahnya. Jadi kita sourcing dari berbagai hal. Jadi kita bisa ambil dari job boards, kita bisa ambil dari selain orang yang apply ya. Jadi ini biasanya untuk experience hire, kalau ada lowongan 20 tahun ke atas experience atau 15 tahun ke atas experience, itu pada saat kita posting kan belum tentu orang-orang akan apply. Karena mereka belum tentu nyari. Bisa aja lagi fokus kerja, jadi nggak lihat tuh ada iklan. Nah, itu kita biasanya lihatnya lewat LinkedIn. Nah, untuk fresh grad, memang masih banyak yang animonya tinggi, sehingga pasti apply. Tapi, nggak juga. Gitu. Jadi, kayak misalnya kalau kita ada lowongan internship, misalnya, itu bukan untuk fresh grad, sih, untuk student, itu kadang-kadang kita juga perlu lewat kampus, tapi kadang-kadang juga bisa kita lihat dari LinkedIn. Gitu. Jadi, memang itu lebih memposting juga sih, sehingga teman-teman di LinkedIn bisa lihat, oh ini perusahaan ini lagi cari intern misalnya. Jadi ini contoh aja sih. Dan nggak cuma intern sih, kalau perusahaan posting tentang profesional posisi senior juga kita taruh kok di LinkedIn. So it's quite good, it's very helpful sih, dan membantu sekali untuk di dunia recruitment. Silakan Mbak. Yeah. Sepakat sama Ulani, saya sepakat itu sosmed berpengaruh banget. Saya menambahkannya gini, hati-hati kita bikin profile di sosial media. Maksud saya, kalau kayak yang profesional seperti LinkedIn, kayak gitu. Nah, pada saat kita mencari, kadang kita cari nih satu profile kandidat, kemudian dia muncul dari aplikasi-aplikasi yang lain gitu, yang ternyata tidak mensupport apa yang kita butuhkan gitu. Misalnya terlalu sibuk dengan kegiatan partai misalnya gitu ya, atau yang sibuk dengan kegiatan yang ekstrim-ekstrim gitu, yang sekiranya mungkin tidak terlalu menguntungkan kepada posisi yang lagi kita cari. Jadi bijaksanalah pada saat kita membuat profil kita. Begitu one click search, wah fotonya lagi yang heboh nggak jelas gitu. Nah itu juga kadang bisa langsung jadi drop gitu. Itu aja, thank you. Oke, berarti intinya sosial media profesional seperti LinkedIn itu cukup membantu ya sebagai personal branding kita lah, agar kita dikenal oleh recruiter, oleh talent acquisition, karena istilahnya sebagus apapun kita, sewah apapun prestasi kita, kalau kita tidak show up, itu tidak akan bisa terpantau ya oleh teman-teman atau rekan-rekan dari HR. Begitu ya kurang lebih Mbak Ulani dan Mbak Nina. Silakan. Jadi satu lagi, kalau saya udah agak out of date ya, karena udah kalau teman-teman kan masih maksudnya saya ada di LinkedIn dengan network segala macam, tapi saya kurang mengupdate ini any activities di LinkedIn. Jadi saya sarankan buat teman-teman, any activities yang sekiranya bisa meningkatkan profil teman-teman itu diupload di LinkedIn, supaya jadi pada saat kita baca tuh, oh ini aktif nih, ikut apa-apa segala macam itu. Dan udah banyak tools-tools baru sekarang di LinkedIn tuh yang bisa kita untuk mengekspos diri kita secara positif. Itu aja sedikit. Iya, betul sekali. Jadi kayak misalnya hadir di komunitas, atau misalnya aktif di sebuah komunitas, diposting aja. Dan itu bukan cuma personal branding ke HR sih, Mas Adit, tapi personal branding ke calon line manager juga sih. Karena line manager-nya juga ada kan di LinkedIn. Gitu. Jadi bukan bermaksud ngiklanin LinkedIn sini. Baik, Mbak Ulani dan Mbak Nina. Ini ada satu pertanyaan dari
teman-teman peserta dari Mas Adityan Permana. Mungkin ini akan sedikit berhubungan dengan pertanyaan Mas Gusti tadi. Kan seperti yang kita tahu bahwa di zaman digital seperti ini ada sistem yang memang ATS ya, atau Automatic Tracking System. Kalau untuk mensortir oleh sistem ATS, mungkin yang mensortir itu komputer ya, Mbak Nina, Mbak Ulani. Namun, kalau misalnya saat rekan-rekan di HR itu mereview CV yang mungkin banyaknya ratusan, ribuan mungkin, apa yang diperhatikan oleh HR dan juga apa yang menjadikan kita menjadi pembeda dari ratusan orang itu, apa yang bisa membuat CV kita, lembar CV kita itu stand out di antara teman-teman yang lain. Apakah ada sedikit-sedikit tips and trick, misalnya warnanya harus nyentrik misalnya, atau fotonya seperti apa, ada nggak seperti itu Mbak Ulani atau Mbak Nina? Silakan tuh ahlinya Mbak Ulani. Aduh, kalau soal warna sih sebetulnya secara profesional kita lebih prefer warna-warna konservatif ya, Mas. Kecuali kita adalah media advertising agency atau kita communication consultant, ya itu mungkin mereka lebih CV-nya harus lebih colorful gitu. Tapi gimana sih caranya supaya terpick up gitu ya? Sebetulnya as simple as tadi, bentuknya profesional, kemudian isinya itu sudah sesuai tips yang tadi saya sampaikan gitu. Isinya itu clear, jelas, komposisinya jelas, kemudian secara highlight-highlightnya itu loh yang harus ditulis. Jadi itu tadi tips-tipsnya very simple, very practical, tapi sayangnya tetap masih banyak yang tidak melakukan itu gitu loh. Jadi pada saat CV kita terlalu noisy, terlalu rame, dan tidak terhighlight, itu malah hal-hal yang kita ingin keluarkan sebagai strength kita, itu malah nggak kelihatan. Jadi make sure apa yang kita mau highlight sesuai ya dengan apa yang company tersebut iklankan di job vacancy dia, itu akan membuat eye-catching untuk si recruiter. Kira-kira make sense ya tuh. Jadi rekruternya kan mau lihat nih, ini kan misalnya line manager sudah menyampaikan nih apa yang inginkan untuk orang tersebut gitu ya. Misalnya dia bilang saya mau yang aktif di kampus, atau dia memang punya leadership, kemudian dia juga good communication skill. Nah, kemudian pada saat kita punya aktivitas seperti leading an event untuk komunitas kampus misalnya, terus orang tersebut naruh banyak banget tuh, dia member di komunitas ini, member di komunitas ini, member di komunitas ini. Dia tulis semuanya, sehingga pada saat dia menjadi leader, itu jadi tenggelam gitu untuk semua informasi-informasi yang sebetulnya tidak perlu dia cantumkan juga. Dia bisa taruh, tapi dia tetap meng-highlight leadership, itu bisa aja gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu, Mas Adit. Jadi sesuai dengan apa yang diiklankan, itu akan jadi eye-catching untuk si recruiter. Mudah-mudahan bisa, kira-kira bisa jawab ya. Karena kan pada saat kita lihat ratusan, we want to see something yang memang udah highlighted secara jelas. Gitu. Silakan Mbak Nina, mungkin ada sharing juga lainnya. Kalau saya tuh, kalau saya review CV tuh, satu harus simple. Saya nggak suka yang terlalu ramai tadi. Simple, kemudian short, tapi langsung ke poin-poin yang memang kita butuhkan secara requirement. Kemudian, jangan ada typo. Maksudnya, kata-katanya jangan udah typo atau apa salah menggunakan kata, segala macam gitu. Itu dikasih impresi pertama yang nggak bagus, karena pasti akan ada CV lain yang kata-katanya udah benar, lebih rapi. Pasti itu kan kita jadi konsiderasi juga tuh di first screening. Apalagi kalau ngomonginnya konteksnya banyak gitu ya. Itu jadi yang hal-hal kecil-kecil, tapi mungkin perlu diperhatikan. Oke. Nah, itu yang kata dalam bahasa Inggris, itu paling sering tuh orang suka salah typo. Jadi pada saat dia ngetik kayaknya, terus si automatic yang di Word itu pick up-nya kata yang berbeda kayaknya. Terus dia, ya kan kita sering kayak gitu ya, terus kita enter aja gitu. Nah itu harus dicek dan dicek. Secara bahasa Inggris dia benar, tapi secara penggunaan katanya salah, cuma mirip-mirip gitu, kayak career sama karier. Nah kayak gitu, jadi itu sering banget, paling sering yang salah orang nulis career, tapi
maksudnya dia ya. Tapi dia nanti di word-nya, di dokumennya dia tulisannya C-A-R-R-I-E-R gitu. Karier gitu kan. Carrier gitu kan jadinya sebetulnya. Jadi hal yang sesimpel-simpel itu kalau dia bisa ngecek itu, maka itu menunjukkan bahwa orangnya thorough gitu and very detailed. Oke. Okay. Intinya jangan sampai bunuh diri ya. Kita malah berfokus di hal yang tidak penting. Kita, wah orang-orang nih bakal kayaknya bakal warna putih. CV-nya kita warna merah aja. Kalau dilihat mah dilihat ya, betul ya, Mbak Nina, Mbak Ulani, tapi nggak sesuai, buang. Justru kita harus tetap, kita harus tetap fokus ke hal-hal yang pentingnya, tentu saja ya. Iya, yang sesuai lah. Dengan sampai memikirkan hal yang tidak penting, fotonya, wah, narsis, biar kelihatan, gitu kan, di notice, tapi kontennya terlupakan. Jangan sampai bunuh diri begitu ya. Iya, oke. Ini pertanyaan terakhir karena mengingat waktu. Ini ada pertanyaan yang sepertinya sangat menarik dan akan relate kepada beberapa orang pada saat ini. Kondisinya seperti ini, Mbak Nina dan Mbak Ulani. Di kondisi yang karir orang guys yang belum menentu sampai saat ini, dan juga kita dituntut untuk menjadi seorang yang agile, seringkali teman-teman fresh graduate maupun teman-teman student itu mengambil jenjang karir yang agak keluar dari background-nya. Untuk mungkin, katakanlah, 1 tahun, 2 tahun bekerja di luar oil and gas, di luar geoscience. Nah, ketika mereka akan masuk ke dunia oil and gas, apakah pengalaman tersebut dihitung menjadi experience atau dihitung atau dinilai sebagai fresh graduate kembali? Begitu Mbak Nina dan Mbak Ulani, kurang lebih. Ya, saya jawab dari saya singkat aja dulu. Kalau saya biasanya bikin dari resume pekerja itu ada yang namanya total years of experience. Total secara keseluruhan termasuk pengalaman di sebelum-belumnya. Yang mungkin nggak relevan. Sama yang related years of experience. Nah, itu biasanya kita catat tuh. Totalnya seberapa, tapi yang related itu berapa. Karena pasti yang kita cari maunya yang related. Tapi secara total ada pengalaman lain, itu mungkin akan membantu dia untuk bisa misalnya survive di perusahaan, karena dia sudah pengalaman bagaimana mingle dalam satu korporasi, misalnya gitu ya. Nah, itu ini karena saya hobinya menyemangati ya, jadi buat teman-teman yang sekarang katanya, wah saya terjerumus nih ke jurusan yang berbeda gitu, yang salah, itu nggak usah khawatir gitu. Karena setiap experience yang didapat situ, itu akan mendewasakan teman-teman gitu. Bisa nanti ready misalnya kalau memang alokasi jalannya di tempat yang inline gitu, itu akan bikin teman-teman ready. Saya kan mungkin kalau bisa nggak ya, saya kasih contoh satu ya. Kebetulan di tim saya ada, saya kan di HR. Tim saya itu saya baru rekrut sekitar tahun lalu lah. Dia background-nya geologis gitu. Dia compete waktu itu bersaing dengan background-nya yang psikolog-psikolog. Tapi akhirnya dia yang saya pilih itu karena saya melihat ada kesesuaian dengan apa yang saya butuhkan untuk di tim saya. Dan itu saya cukup intens kalau sama tim, cukup terbuka, cukup ngobrol gitu ya. Gimana? Udah merasa ini belum? Merasa berkhianat nggak dari majornya gitu kan? Wah iya sih, benar. Di awal tuh saya merasa berkhianat gitu. Tapi pas dijalani loh ternyata saya bisa menikmati itu. Tapi kalau ada opportunity lain nggak apa-apa loh kalau mau coba. Misalnya. Iya sih, opportunity itu tetap dilihat, tapi apa yang ada, saya totalitas. Saya pikir itu contoh yang baik, jadi totalitas dengan apa yang ada, sambil mau mencoba yang lain, melirik, itu nggak masalah. Tapi intinya kalau misalnya lagi terjerumus ke yang lain, juga nggak perlu khawatir. Saya jadi teringat karena anak ini ada share, mungkin bisa tips buat teman-teman ya, mungkin nggak relate dengan pertanyaannya Mas Adi, tapi yang menurut saya, teman-teman bisa belajar dari situ. Jadi dia ini sudah sering di interview nih, beberapa kali interview untuk sebagai geologis tentunya. Tapi nggak pernah dapat. Sampai akhirnya dia, udah dapat nih. Akhirnya dia mencoba apply yang di luar geologis, ke HR lah, kemana macam-macam. Itu juga masih nggak dapat. Sampai akhirnya dia pada saat melamar di tempat saya bekerja sekarang, pas dia apply, itu
apa dia itu flowing aja gitu. Saya bisa melihat dia sangat rileks gitu ya, sebagai seorang fresh grad bisa rileks, bisa terus apa adanya, karena paling penting kejujuran sih pada saat menyampaikan itu, kita bisa tahu lah dia apa adanya. Jadi dia bilang, "Iya, Mbak, saya tuh ya udah saya pasrah aja, saya siapin diri matang-matang. Kemudian saya udah pasrahkan," katanya, "sama yang di atas. Terus ya udah, kalau saya dapat rezeki saya dapat." Nah, itu yang tidak saya lakukan di interview-interview saya sebelum-sebelumnya. Jadi dia banyak tegang, menjadi panik, nggak bisa all out keluar. Itu mungkin satu pengalaman dari dia yang mungkin teman-teman bisa tiru sih. Itu Mas Adit, Mbak Ulani, silakan. Iya, makasih Mbak Nina sharingnya. Jadi yang untuk fresh grad, hitungannya sebetulnya 1-2 tahun years of experience yang relevan sih Mas Adit, biasanya gitu. Tapi memang kita juga membatasi total years of experience itu karena ya kalau misalnya sudah terlalu lama juga kasihan juga kan, karena kita ingin menghargai juga pada saat orang sudah total years of experience cukup panjang, relevannya masih 1-2 tahun, kan sebetulnya tetap dia udah punya pengalaman kerja ya. Jadi biasanya kan fresh grad itu kan lebih banyak belajar, posisinya juga junior, seperti itu sih Mas Adit. Dan benar seperti kata Mbak Nina, kalau teman-teman sekarang punya kesempatan di dunia yang lain, maksudnya di yang tidak relevan, it's okay, just take it gitu loh, karena itu akan tetap bermanfaat untuk kita. Dan itu tadi pada saat interview ya, itu jangan panik, stay calm, ternyata bisa tetap mendapatkan opportunity yang diinginkan gitu. Ya, begitu ya, tips and trick-nya dari Mbak Nina, teman-teman, kalau misalnya kita meng-apply ke suatu tempat yang bahkan tidak sesuai dengan background kita, intinya jangan tegang. Iya. Harus flow dan santai. Ya, harus santai. Oke, Mbak Nina dan Mbak Ulani, terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat insightful, sangat komprehensif, menggabungkan antara teori dan juga pengalaman-pengalaman sehingga kita bisa menyerapnya dengan sangat baik. Sebelum ditutup, mungkin saya akan coba men-summarize apa yang setelah kita diskusikan selama ini. Pertama, dari segi mental health, teman-teman, mental health itu is all about keseimbangan antara body, mind, and soul. Tidak bisa kita hanya menilai atau mengambil satu atau dua poin sama saja, tapi semuanya harus balance. Yang kedua adalah kita harus fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, tidak perlu fokus terhadap hal-hal yang tidak bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita yang jadi goal kita, maksud saya. Dan selanjutnya ada beberapa backbone yang bisa mensupport balance dari mental health kita. Pertama ada life purpose, be competent, self-positioning, dan juga tidak lupa self-leadership. Sementara itu, dari segi recruitment, teman-teman, beberapa kompetensi yang harus kita siapkan dalam karir, pertama, dari antaranya kemampuan critical thinking, teamwork, work ethic, communication skill, dan juga kreativitas. Dan juga tidak lupa untuk memperhatikan kelengkapan dan juga kesesuaian CV maupun resume yang akan kita kirimkan sebagai lamaran ke perusahaan-perusahaan tertentu. Yang terakhir adalah pastikan material yang dikirimkan sesuai dengan apa yang di-request oleh perusahaan-perusahaan yang akan kita apply. Dan mungkin sebelum saya tutup dan kembalikan ke Mbak Vita, saya akan share satu quote yang mungkin relate dengan teman-teman, kita semua, dan juga cukup baik. Kurang lebih seperti ini quote-nya, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menemukan rumahnya atau tempatnya, congratulations for you. Namun jika teman-teman belum menemukan rumahnya, belum menemukan tempatnya, mungkin tempat teman-teman adalah tempat yang mewah dan megah, jadi butuh sedikit waktu lebih lama untuk membangunnya. Kira-kira seperti itu. Saya Aditya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Vita. Thank you, Mr. Aditya. Ladies and gentlemen, we have reached conclusion of seminar and talk show. Please may open up your camera to reach photo session. For all participants, please may open up your camera.
there were 4 slides here, so I think we will take a picture for 4 times. All right. For all participants, please may make a pose like this. Okay. Okay. Good. Thank you, Vita. Yeah. Okay. Please to hold the pose for a while. All right, everyone are ready yet? Let's counting down on 3, 2, 1, cheers. Okay, 3 more. 3, 2, 1. Okay, then. 3, 2, 1. Once more. 3, 2, 1. Cheers. Okay, thank you. Please don't go anywhere. Before I end this seminar and talk show, I would like to inform you the following matters. First, please give us a feedback please give us a feedback by scan the QR code on your screen. Please kindly fulfill the survey of our event. Second, please scan the second QR code to get the certificate of seminar and talk show of the 4 ISPG Research Forum 2021. Third, don't forget to follow our Instagram on your screen for further information. Thank you for today. We look forward to seeing you at next ISPG Research Forum event. May you have a good day and stay healthy. Terima kasih. Teh Nina, Teh Mani, Mas Adi. Thank you. Bang Jo. Terima kasih banyak. Thank you. Mbak Nina, Mbak Ulani, excellent. Thank you Mbak Ulani, Mbak. Terima kasih. Nina. Thank you Adit. Terima kasih. Mas Adit. Thank you Mbak Nina. Terima kasih. Thank you Bang Jo dan teman-teman host yang lain, luar biasa. Siap. Makasih banyak nih steering committee juga Bang Jo dari Bli BMI juga dia tadi. Siap. Ya. Makasih nih teman-teman semuanya. Semoga tips and trick yang sudah diberikan, yang disampaikan, boleh teman-teman ikuti. Dan jika ingin lanjut berdiskusi, nanti bisa offline ya, menghubungi Mbak Nini sama Mbak Ulani ya. Siap. Ya, silakan. Siap. Mas Rido, makasih juga ya. Teman-teman tetap semangat, jangan lupa langsung bikin live purpose kalau belum ada. Iya, teman-teman stay safe. Makasih banyak Mbak Nini, Mbak Ulani juga. Stay safe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Masih kita tunggu untuk teman-teman yang belum scan. Bisa scan dulu. Jangan lupa di-follow juga Instagram HR Migas Community dan juga ISPG IAGI.